Siapa Naisha? Boleh dengar tak? Tentunya. Alright, okay, back to you. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Zimran Badui, pengarah IPG Kampus Temenggung Ibrani. Yang berusaha Dr. Wan Nursiah binti Wan Abdullah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Tuan Haji Hamdan bin Zainal Al-Fu'ad, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Dr. Nuraisyah binti Yusuf, Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Encik Razali bin Abdul Rahim, Ketua Unit Komunikasi dan Korporat IPG Kampus Semua Ibrahim, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, para guru, serta mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan kasih dan sayangnya, dapatlah kita bersama-sama bagi berkumpul walaupun secara maya, secara langsung daripada YouTube Live IPG KPI
untuk kita menghadiri satu wacana ilmu yang diberi nama webinar Persepsi versus Realiti Emosi Sejahtera Hidup Bahagia bersempena Bulan Kaunseling Kebangsaan peringkat IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Bagi pihak majlis, saya mengalu-alukan kehadiran para ahli panel dan juga para peserta ke program kita pada pagi yang mulia ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulakan arena perbincangan kita pada pagi ini, suka untuk saya perkenalkan panel yang kami bawakan jauh daripada negeri Pahang, negeri yang popular pada tahun ini, iaitu negeri kelahiran Mat Kilau. Manakala dua orang lagi daripada negeri Johor, iaitu bangsa Johor, okay, yang kita kumpulkan bersama-sama bagi membincangkan berkenaan topik persepsi versus realiti, emosi sejahtera, hidup bahagia. Jadi adakah anda semua bersedia? Jika sudah, anda boleh hantarkan komen-komen dan juga emoji untuk menunjukkan bahawa anda sudah bersedia untuk mendengar ulasan daripada panel yang kita jemput yang istimewa pada hari ini. Baik. Untuk panel yang pertama, okay, untuk pusing yang pertama ni kita berikan soalan kepada panel yang pertama. Sebelum tu saya perkenalkan diri beliau. Okay. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Jadi panel kita yang pertama adalah Dr. Nur Hayati. Dr. Nur Hayati Muhammad Saleh. Beliau merupakan panel kaunselor LPPKN Negeri Johor. Merupakan lembaga hakim pelawat penjara Johor. Merupakan konsultan kepada Tadika Halifah Ceria Intellect PLT dan juga Tadika Halifah Bijak Intellect. Merupakan konsultan team building Insu Life Science dan juga pengendali dan pembimbing umrah Nafas Travel and Tours. Kalau nak pergi umrah ni bolehlah hubungi beliau. Promosi secara tidak langsung. Okay, jadinya soal untuk pusingan yang pertama Dr. Hayati. Okay. Soalan yang diajukan adalah okay, bagaimana perbezaan persepsi dan realiti perlu difahami dengan sejelasnya agar cara berfikir kita menjadi lebih rasional dan sihat. Seperti yang kita maklum pada waktu 2-3 hari ni kan, hangat diperkatakan tentang dua orang selebriti, dua pasangan selebriti ni tak nak kongsi gambar anak beliau. Okay. Jadi sebenarnya benda tu adalah satu apa orang kata macam masing-masing punya pendirian. Tetapi dia mencetuskan tsunami persepsi di kalangan netizen Malaysia yang memberi pelbagai reaksi persepsi terhadap anak beliau. Jadi ini benda tajuk ini sangat related lah dengan kehidupan masyarakat di Malaysia. Jadi ini sekali lagi, apakah perbezaan antara persepsi serta realiti yang perlu difahami sejelasnya? Dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Aisyah, Puan Pengerusi Majlis. Dan terima kasih kepada IPG Temenggung Ibrahim kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi perbincangan. Wujud permasalahan dalam perbezaan antara persepsi dan juga realiti. Kerana hakikatnya kedua-dua istilah tersebut dilihat mempunyai maksud yang sama. Iaitu kadang-kadang persepsi itu boleh membawa kepada realiti. Jadi sebenarnya hakikatnya terdapat perbezaan yang nyata antara istilah saja. Dari segi istilah kita dah nampak perbezaan tersebut. Jadi dalam perbincangan ini kita akan cuba lihat perbezaan antara persepsi dengan juga realiti dan cara berfikir kita bagaimana kita nak menjana pemikiran yang sihat demi kesihatan mental kita. Okey, persepsi ini ditakrifkan oleh cara berfikir. Corak pemikiran yang berbeza dari satu individu kepada satu individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi persepsi ini lebih mengarah kepada bagaimana corak pemikiran seseorang yang dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, pengalaman dan juga sering dibukaikan dengan perkara yang sebenar yang nyata di depan mata kita. Walau bagaimanapun,
wujud kebalahan antara realiti dan persepsi ini, namun kedua-duanya sering seiring dalam kehidupan seharian kita. Maknanya sepanjang masa kita masih berperang dengan realiti dan juga persepsi. Oleh itu, peranan kita adalah perlu bijak menentukan dalam sesuatu perkara itu, apakah ia realiti ataupun hanyalah persepsi kita saja dalam memandang sesuatu perkara. Jadi sebelum saya pergi kepada perbezaan itu, kita lihat dulu maksud yang dikatakan apa itu persepsi. Seperti yang saya nyatakan tadi, persepsi itu adalah melihat dan memahami sesuatu. Kalau mengikut Gibson dan Donnelly, persepsi adalah kita memberi erti kepada sesuatu lingkungan kita berada. Jadi secara ringkasnya secara ringkas yang boleh kita fahami, persepsi terhasil dan dibentuk kebiasaannya oleh masyarakat. Masyarakat di mana kita berada, proses kita dalam proses pembesaran kita. Sebab dalam proses pembesaran itu, kita dihidupkan dengan panduan-panduan masyarakat kita dan juga keluarga kita sendirilah membentukkan sosialisasi dalam keluarga. Contohnya, kalau Aisyah tadi dia memberi contoh yang heboh sekarang ni tentang anak penyanyi. Okay, tetapi kalau kita tengok persepsi yang paling mudah lah, itu ibu yang dah bersalin membesarkan anak. Kita tengok pula persepsi dalam contohnya ibu yang berpantang. Okay, sangat nyata dan jelas, bagi masyarakat Melayu tu persepsi dia, kalau ibu yang bersalin tu, dia pantang sekali kalau makan buah-buahan, sayur bair. Dengan apa? Dengan andaiannya ataupun persepsinya sejuk, nanti akan membahayakan di hari tua. Tapi kalau bagi masyarakat Cina pula, Dr. Tan, kalau selepas dia ibu bersalin, mereka akan dihidangkan dengan sup-sup yang panas, yang dikandung herba-herba, sebab dengan andaian dapat mengembalikan tenaga ibu-ibu selepas bersalin. Mungkin pemikiran yang berbeza, orang yang berbeza, tetapi dalam perkara yang sama, mereka mempunyai pandangan persepsi yang berbeza. Jadi persepsi ini bergantung kepada corak, bagaimana kita berfikir yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan dan juga undang-undang dan sebagainya. Corak pemikiran persepsi ini juga dipengaruhi oleh generasi ke generasi. Terutama tentang kepercayaan kita dalam ketuhanan. Jika kita lahir sebagai orang Islam, pastilah kita dibentuk pemikiran kita dari kecil, kita dah bentuk persepsi kepada anak-anak kita, adanya syurga dan neraka. No. Nanti tak boleh masuk syurga. Kalau buat macam tu tak boleh masuk api neraka. Macam itulah kita berkata kepada anak-anak kita. Jadi persepsi dari segi agama boleh juga dari satu generasi ke generasi. Contohnya dalam aspek agama. Jadi persepsi ni sebab kita, bila kita mengatakan tentang persepsi, namun sebagai orang Islam, persepsi kita itu diperkukuhkan dengan hadis dan juga apa yang dinyatakan Al-Quran sebagai bukti untuk kita mengandaikan dia sebagai satu realiti atau wujud sebagai kepercayaan. Kemudian, apa pula yang dimaksudkan dengan realiti? Realiti ni senang sahaja. Kalau persepsi ni kita perlu cakup dia daripada berbagai aspek, tetapi realiti satu aja, kewujudan ataupun kebenaran tentang sesuatu. Itu adalah fakta. Maksudnya dia berkaitan dengan fakta. Sebagai contoh, orang dulu-dulu mempunyai persepsi bahawa bumi ini dari cakrawala adalah satu sfera yang mendatar. Tetapi kajian-kajian saintis kemudian menyatakan bahawa bumi ini adalah bulat. Jadi realitinya di sini, realiti dapat membuktikan sesuatu persepsi itu salah ataupun betul dengan empirical ataupun kenyataan fakta yang sebenarnya. Yeah. Dan ada ketikanya juga, nak berfikir atau mencari kenyataannya. Okay. Contohnya macam ibu bersalin tadi, bila-bila realitinya sebenarnya akhirnya kajian menunjukkan bahawa tidak. Kalau daripada segi doktorate, daripada segi perubatan, tidak ada masalah dengan memakan makanan yang sejuk, berair dan disarankan juga untuk ibu-ibu lepas bersalin supaya dapat menambahkan vitamin hilang dan mengembalikan darah hilang. Jadi untuk kesihatan ibu segera pulih. Tapi kadang-kadang ada orang yang
malas nak mencari bukti tu, percaya sajalah sebab kadang-kadang ada di kemudian tu apabila ada penyakit yang timbul, sering pula dicakap dalam masyarakat tu, ha itulah masa bersalin dulu tak nak menjaga, tak nak menjaga pantang. Ha, jadi ada kalanya orang malas nak berfikir, hanya mengikut saja apa yang dipersepsikan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Yeah. Apa yang nyata, perbezaan antara persepsi dan dipilih boleh kita tengok dalam tiga hal yang jelas. Yeah. Okay. Persepsi tadi, berbeza, mungkin orang berbeza antara individu A dan B. Contohnya macam masyarakat India, masyarakat China dan juga masyarakat Melayu tadi. Tetapi mempunyai pandangan yang berbeza dalam satu hal yang sama. Realiti pula adalah kebenaran dalam kewujudan. Okay, itu antara hal yang pertama. Yang kedua, persepsi ini mungkin dikawal oleh faktor luaran. Maksudnya faktor agama, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor pendidikan. Tetapi realiti tidak dikawal oleh apapun. Itu perbezaan nyata. Yeah, perbezaan yang kedua, sebab realiti itu adalah benda yang benar dan fakta. Okay. Dan, kalau dari segi keadaan semasa kita, banyak kajian-kajian daripada peringkat intelek itu adalah membuktikan persepsi atau realiti yang harus kita ikut. Jadi kalau kita sebagai orang akademik, kita perlu berdasarkan pada empirical, data empirical dalam mengeluarkan sesuatu fakta lah. Eh? Kemudian persepsi yang ketiga, dia wujud dengan sendirinya. Maknanya dia wujud, dia adalah benar. Okay? Dia tidak perlu dipengaruhi oleh apa-apa perkara. Jadi tiga perbezaan ini yang membawa perbezaan antara realiti dan juga persepsi. Jadi jelas di sini, okay? Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan juga tidak semua persepsi itu salah. Sebab dari persepsi itu membawa kita pencarian kepada realiti. Jadi persepsi juga menunjukkan bagaimana kita memahami realiti. Orang kata kalau dia tidak bermula, kita tak mencari kebenaran. Jadi persepsi ini juga membantu kita untuk mencari realiti. Eh? Okay. Kedua-dua persepsi dan realiti ini memainkan peranan utamalah dalam kehidupan kita semua. Sebab yang penting kita adalah bijak untuk mencari dan membezakan antara realiti dan persepsi itu sendiri. Okay? Cuma dalam kehidupan semasa kita kini, okay, persepsi dan realiti ini menjadi lebih susah sebab jika dahulu persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh persekitaran, tetapi dalam keadaan semasa kita kini, okay, persepsi ini lebih dipengaruhi oleh media sosial sebab dalam keadaan media sosial dengan batasan maklumat yang tanpa batasan ini, okay, banyak persepsi kadang-kadang dah tak sesuai untuk digunakan. Eh? Contohnya kalau dulu, persepsi orang Melayu, masyarakat Melayu ataupun masyarakat apa sajalah, okay, masyarakat daripada adat kita daripada dahulu, okay, pergaulan antara lelaki dan wanita itu ada batasannya. Tapi dalam keadaan setiap semasa begini, dengan platform-platform application yang ada sekarang ni, persepsi itu dah tidak relevan lagi. Kerana kita tengok lelaki dan perempuan bergaul sangat bebas sekali. Eh? Dan inilah menjadi satu tanggungjawab kepada kita para kaunselor, para pendidik. Kerana kita sangat besar di sini untuk mendidik generasi kita ini bagaimana mereka ini supaya tidak menjadi persepsi-persepsi negatif dalam pergaulan. Contoh yang nyata lagi, okey. Banyak application yang tidak sesuai yang berkaitan dengan salah laku seksual. Eh? Jadi kita kena betulkan juga persepsi generasi kita bahawa walaupun mereka boleh berbincang tanpa sempadan, bergaul tanpa sempadan, tapi dalam hal-hal tertentu ada batasan yang perlu mereka ketahui. Eh? Jadi secara keseluruhannya, eh? Untuk mendapatkan realiti yang sebenarnya, persepsi perlu memainkan peranan. Jadi daripada peranan persepsi ini akan membawa kepada realiti. Jadi untuk mewujudkan kesihatan mental yang baik, ada persepsi yang positif, ada yang persepsi negatif. Jadi dalam memilih antara persepsi negatif dan positif ini, peranan kita untuk mencari sebanyaknya maklumat.
Jadi itu sajalah Aisyah, perbezaan antara realiti dan persepsi yang boleh saya sampaikan pada. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Hayati atas kupasan yang penuh padat dan berisi sebentar tadi. Okey, tadi panel kita ada menyatakan bahawa peranan kita sebagai masyarakat untuk mengkaji, bila kita dengar satu-satu perkhabaran yang mungkin asalnya berasal daripada persepsi, kita perlu ada tabayun. Tabayun tu maksudnya kita mencari kebenaran dalam setiap berita yang kita dapat ataupun isu-isu yang kita terima. Jadi jangan semudahnya kita percaya, doktor. Okey, jadi untuk ke panel yang kedua seterusnya, saya nak perkenalkan panel kita yang kedua iaitu Dr. Tan Hua Kim yang kita bawakan daripada Pahang. Beliau adalah Exco Perkama, merupakan kaunselor cemerlang. Sumbangan kepakaran beliau, beliau sangat aktif menjadi facilitator di peringkat negeri dan kebangsaan, menjadi pakar penilai pengesah kandungan bagi calon-calon PhD dan juga aktif memberi ceramah dan motivasi dalam bengkel penulisan kajian tindakan. Untuk soalan kepada Dr. Tan, apakah kesan pemikiran tidak rasional kepada sesebuah organisasi? Tadi Dr. Hayati ada cakap tentang isu-isu berita yang kita terima, perlu kita selidik. Jadi apakah sekiranya seseorang tu ataupun masyarakat tu tidak tidak rasional kepada sesuatu organisasi, maksudnya dia tak selidik dan tidak mengkaji, apa pandangan Dr. Tan? Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita, Siti Aisyah. Sedap suara, penuh dengan keyakinan, semangat, Tania. So, yang saya hormati barisan pegawai IPG Temenggung Ibrahim. IPG Temenggung Ibrahim ini senang dengan saya lah, sebab isteri saya pun lepasan situ jugalah. Okey, sahabat-sahabat panel, Dr. Yati, Tuan Jisaifu dan akhir sekali kepada pendengar lah yang saya hormati. Okey. Soalan yang dituju tu adalah melihatkan kepada kesan pemikiran tidak rasional dalam sesebuah organisasi. Okey, dalam sesebuah organisasi. So saya akan cuba kupaskan dalam sesebuah organisasi. Terlebih sebelum itu kita kena lihat apa sebenarnya organisasi. Organisasi ni kalau kita lihat dia sebenarnya adalah kandungan ataupun susunan yang terdiri daripada sesebuah bahagian. Jadi apabila sebut organisasi, mungkin organisasi maktab ke, organisasi syarikat ke, organisasi sekolah, dan biasanya kandungannya adalah manusia. Manusia yang berada di dalam organisasi tersebut. Okey, kemudian yang boleh kita halakan adalah pemikiran. Pemikiran tidak rasional dan pemikiran rasional. Pemikiran positif. Jadi kalau kita lihat, definisi kepada pemikiran positif adalah kita melihat perkara yang berlaku itu dari segi sudut yang lebih happy. Minta maaf gangguan loceng kelas, saya berada di sekolah. Okay, it's okay. So, pemikiran positif ini kita melihat perkara yang berlaku dari sudut yang lebih mengembirakan, dari sudut yang optimis. Manakala kalau pemikiran yang tidak rasional ataupun biasa kita kata negatif adalah sebaliknya lah. Jadi kalau berdasarkan definisi ini, maka saya boleh katakanlah bahawa pemikiran kandungan sesebuah organisasi, fokusnya kepada manusia di dalam sebuah organisasi itu adalah sangat penting. Okey, di mana ia akan memberi kesan kepada fungsinya sesebuah organisasi itu pada peringkat yang semaksimal yang boleh lah. Okey, so kembalikan kepada soalan. Ya, apakah kesan pemikiran tidak rasional kepada sesebuah organisasi? So kesannya ialah akan merugikan sesebuah organisasi. Contoh, bila kita berfikiran negatif, kita akan ditemukan dengan berbagai masalah. Apabila kita berfikiran negatif, maka kita akan ditemukan dengan berbagai masalah secara tidak sengaja ataupun secara kebetulan. Dan disebabkan oleh inilah maka kita akan mengalami kerugian, kerugian dari segi masa, kerugian dari segi tenaga dan lain-lain. Sebab kita melihat semua perkara dengan
apa dengan pegang kepada apa pemikiran yang tidak negatif, maka kita akan melihat ke, perkara itu kepada masalah. Kita tidak melihat sesuatu perkara, sesuatu cabaran yang berlaku dalam organisasi itu adalah sebagai satu peluang. Sebagai satu peluang. Jadi di sini akan berlakulah pembaziran. Jadi pihak-pihak pengurusan organisasi seharusnya memainkan peranan yang pentinglah untuk memastikan bahawa staff ini sentiasa berada di dalam keadaan yang happy, optimis dan pemikiran yang sehat. Itu yang yang pertama kesannya lah, okay? Iaitu kemungkinan akan mengundangkan berbagai lagi masalah sebab dia melihat kepada masalah. Okay? Yang kedua, pemikiran ya, kesan apa pemikiran tidak rasional ini yang mungkin akan berlaku sekiranya stafnya sebagian besarnya macam itu, mungkin disebabkan oleh sebab-sebab yang kita kita tak tahulah sebenarnya. Dan pihak organisasi kena buat kajian ataupun membuat penilaian untuk penyelesaian. Iaitu apabila berlaku yang macam ini, maka perkara yang kedua, kesan yang kedua yang ini yang sangat bahayalah bagi saya, pendapat saya, iaitu dia susah untuk menimbulkan motivasi. Dia susah untuk menimbulkan motivasi. Dan kalau kita lihatlah, kalau kita lihat berlaku perubahan yang mendadaklah dalam masyarakat kita selepas berlakunya satu ujian, bagi saya ujian yang sangat beratlah, iaitu apa dia COVID. So berlakunya perubahan di mana terdapat mengganggu yang tahap motivasi, mungkin disebabkan oleh banyak faktor lah. Okay? Jadi apabila apa dia susah untuk menimbulkan motivasi, maka sebenarnya dalam sesebuah organisasi motivasi itu sangat penting. Motivasi itu sangat penting untuk memajukan sesebuah organisasi. Okay? Jadi apabila berlakunya pemikiran tidak rasional di kalangan staff kita, okay, maka kita akan lihat kesan seterusnya daripada susahnya untuk bermotivasi itu datang daripada kerana tidak bersemangat. Tidak bersemangat, mungkin rasa malas, okey. Kemudian berat tulang. Dan kesan daripada kurangnya motivasi ini hasil daripada pemikiran negatif mungkin akan menjadi satu amalan, iaitu amalan menangguh kerja-kerja. Amalan menangguh kerja-kerja yang telah diamanahkan. Menangguh kerja-kerja yang untuk mencapai matlamat organisasi. Ini juga agak bahayalah bagi saya kerana apabila kita menangguh sesuatu tugas yang diberi, di akhirnya dia akan menghasilkan tekanan. Biasanya yang berlaku, yang saya perhatikan, tekanan berlaku ni apabila kita menangguhkan kerja kita di saat-saat akhir. So apabila sampai saat akhir, sampai dia punya update dan sebagainya, maka timbullah tekanan dan sebagainya yang seterusnya juga akan memberi kesan kepada sesuatu organisasi lah. Jadi apa sahaja masalah yang timbul di sesebuah organisasi, ia dapat diselesaikan sekiranya staffnya mempunyai motivasi yang sangat tinggi hasil daripada pemikiran yang rasional lah, daripada pemikiran yang rasional. Okay, so kesan daripada rentetan susahnya untuk menimbulkan motivasi dalam satu organisasi yang amat kita takuti lah, dia terbentuk pula budaya ataupun tabiat yang negatif hasil daripada apa susah nak timbulkan motivasi itu. Kita takut dia bentuk pula apa dia dalam persekitaran di mana budaya yang mengamalkan tabiat yang negatif, budaya negatif. Okey, contoh seperti berlakunya mungkin berlaku tamak, mungkin berlakunya tamak, dengki, semua ni pun berpunca daripada pemikiran yang tidak rasional lah. Ego, gopoh dan pemalas. Jadi apabila berlaku yang perkara-perkara ini ataupun berlaku yang tabiat-tabiat ini, maka ini secara logiknya lah, okay? Saya rasa semua pihak pun setujulah, dia akan membantukan kerancakan sesebuah organisasi. Di mana dalam sesebuah organisasi semestinya dia mempunyai harapan ataupun target yang untuk dicapai lah. Okay? Dan fikiran yang rasional ataupun fikiran yang positif ini perlu dijadikan suatu perkara ataupun perlu dijadikan satu budaya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita lah. Sebab dengan adanya pemikiran yang positif, maka kesannya juga akan positiflah kepada sesebuah organisasi.
dan sekiranya kalau ada apa dia pemikiran yang negatif, maka kesannya juga akan negatif kepada organisasi. So bagaimana kita melihat terutamanya bagi pihak-pihak apa pentadbiran yang tertinggi dalam sebuah organisasi, dia harus melihat perkara ini yang yang jelaslah. Saya nak bagi satu contoh lah dari segi pengalaman kerja saya lah. Okay. Perkara sebenarnya, perkara itu adalah satu matlamat organisasi yang sangat simple saja. Okay. Tetapi disebabkan oleh sikap-sikap negatif setengah staff. Okay. Mungkin sikap apa dia? Pemikiran-pemikiran negatif ini berlaku, dia banyak sebab. Mungkin datang daripada pihak organisasi sendiri, mungkin datang daripada kehidupan dia, banyak-banyak punca. Dan ini akan menyebabkan kadang-kadang perkara yang mudah untuk dicapai dan diselesai, dia akan menjadi perlahan dan lambat, kemudian mutu kerja itu tidak begitu baik. Dan bukan sahaja ia memberi gangguan ataupun impak kepada diri sendiri, maka kadang-kadang ia juga memberi impak kepada kawan-kawan lain. Sebab kadang-kadang kita di dalam sebuah organisasi ini, kita memerlukan kerjasama. Kerjasama. Dan kadang-kadang dalam sebuah organisasi ini, dia berlakukan pengkhususan. Pengkhususan di mana kalau bahagian anda tidak sempurna, maka dia akan menjejaskan kepada bahagian yang seterusnya. Dan bermula dengan bahagian yang mungkin yang dikendalikan oleh staf yang mempunyai kepada dia, pemikiran yang negatif akan memberi gangguan kepada bahagian yang seterusnya, dan akhirnya kalau dia tidak ditangani dengan baik, maka bahagian yang seterusnya yang pada mulanya tidak mempunyai pemikiran yang negatif ataupun didatangi dan diganggu oleh pemikiran yang negatif, takut-takut lama-lama dia akan melahirkan juga apa dia pemikiran negatif. For example, mungkin dia akan menyalahkan orang lain dan sebagainya. Okay. Jadi saya rasa dari segi organisasinya, kesannya agak besarlah. Kesannya besar kerana pemikiran tidak rasional ni, dia akan melahirkan emosi kepada staff. Kemudian dia akan melahirkan tingkah laku. Sejauh mana tingkah laku yang berkesan, tingkah laku yang positif, sejauh mana perasaan yang positif, semestinya datang daripada pemikiran, dan pemikiran ini haruslah kita utamakanlah sebagai apa yang biasa kita sebut top 5 dalam sebuah organisasi. So perkara-perkara ini harus dititik berat. So saya rasa itu sajalah Siti untuk pusingan yang pertama. So saya rasa itu sajalah. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Tan Hua Kim atas penjelasan yang begitu komprehensif, kupasan yang begitu sempurna, diberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan organisasi. Okay, kita lihat banyaklah kesan negatif sekiranya warga organisasi tersebut memiliki pemikiran yang negatif, sebab pemikiran yang positif akan melahirkan tingkah laku yang positif. Jadi kita kena cubalah budayakan untuk berfikiran positif selepas ini. Okay, untuk kita lahirkan budaya-budaya yang lebih baiklah. Kita tak naklah adanya sifat dengki, tamak ataupun menyalahkan orang lain di dalam organisasi kita. Okay. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Jadi sampai ke panel kita yang ketiga, iaitu Encik Saiful Lizan Elias Hasnul Hisham bin Suparman. Okay, rakan sekerja saya ni. Beliau merupakan pensyarah akademik, iaitu Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Okay, beliau aktif dalam memberi motivasi LDP kepada guru, ibu bapa dan juga pelajar di sekolah tanpa membuangkan masa. Okay, saya nak ajukan soalan yang pertama kepada panel kita iaitu bolehkah Encik Saiful berikan contoh pemikiran tidak rasional dalam kalangan guru-guru di sekolah? Okay, dipersilakan Encik Saiful. Baik, terima kasih Puan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan Puan Aisyah selaku pengacara majlis. Seterusnya Tuan Haji Muhammad Zain bin Badui, pengarah IPG KTI. Seterusnya Dr. Wan Nursiah binti Wan Abdullah, Timbalan Pengarah. Dan seterusnya Tuan Haji Hamdan Zainal Afad, Ketua Jabatan IPG KTI, Jabatan Ilmu Pendidikan IPG KTI. Para pensyarah, rakan-rakan guru, para pelajar serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi
saya mula-mula Dr. Yati menyentuh tentang apa itu persepsi dan apa itu realiti. Okey, dah jelas kan? Kemudian Dr. Tan menyentuh pula dalam aspek organisasi. Maka saya berfokus pula kepada guru-guru yang terlibat secara langsung dalam organisasi. Baiklah, jadi maknanya part saya ini ada dua fokus, iaitu yang pertama berkenaan dengan pemikiran tidak rasional, right? Ataupun irrational belief, dan juga guru-guru sekolah. Ya, yeah. Okey, baik. Jadi sekarang, mari kita sama-sama semak. Cuba kita sama-sama semak. Sebab saya ada 9 isu. Yeah. Cuba anda dengar. Ada yang mana satu realiti, yang mana satu persepsi. Sebab ianya memang berlaku di sekolah kita. Okey, baik. Yang pertama berkenaan dengan beban tugas. Ini cikgu-cikgu sendiri yang luar pada saya ni. Yang pertama beban tugas, kerja melebihi kerja hakiki. Yang ini tugas mengajar. Isu yang kedua, kebajikan tak dijaga. Contohnya anak sakit, nak bercuti tak diberi. Macam tu. Kemudian yang ketiga, segelintir guru berpuak-puak. Ada kroni-kroni dan kurang bekerjasama. Isu yang keempat, guru baru ataupun novice teacher suka menolak kerja dan memberi pelbagai alasan apabila diberi tanggungjawab. Isu yang kelima, ketidakhadiran pentadbir dalam pengurusan sekolah. Contohnya dari segi pemberian cuti, pemberian tugas, dia menjadi isu. Seterusnya isu yang keenam, pemberian APC mengikut seniority. Sepatutnya katanya. Tapi bagi mereka, APC diberi mengikut performance, bukan seniority. Kemudian isu yang ketujuh, guru mengeluarkan wang sendiri untuk membeli alat bantu mengajar, pengurusan kelas dan sebagainya. Jadi pada pandangan anda, yang mana satu realiti ini dan yang mana satu persepsi? Jadi oleh sebab kita apabila ingin menilai atau membuat satu telahan supaya lebih tepat, maka mari kita berbalik kepada apa yang telah disampaikan oleh Dr. Yati tadi. Cukup jelas. Yang namanya realiti, ia adalah bersifat benar dan wujudan. Maka jelaslah apa yang saya terangkan tadi adalah persepsi semata-mata. Kerana dia tidak disandarkan oleh satu bukti yang berbentuk imperial ataupun yang boleh dibuktikan dengan fakta. Kalau sekadar luahan, siapa-siapa pun boleh beri luahan. Tetapi adalah amat bijaksana sekiranya anda membuat luahan berserta dengan fakta yang menyokongnya. Macam tu kan? Kita ada usaha untuk membuktikan sebab aras pemikiran yang paling tinggi ialah mencipta atau membuktikan. Jadi kalau kita berjaya membuktikan, maka kita bukan saja pada aras pemikiran yang tinggi, maka kita juga telah berjaya meletakkan diri kita pada situasi reality, bukan andaian-andaian saja. Maka kalau ditanya soalan contoh cikgu-cikgu yang tidak rasional, maka kelihatannya apa yang disebutkan tadi adalah contoh-contoh sikap guru-guru yang tidak rasional. Kenapa? Ia sekadar tergantung dalam persepsi. Jadi kita nak judge dia tak rasional pun tak boleh juga kan? Sebab ada setengah orang, dia tak puas hati, dia luahkan perasaan dalam nada yang tak rasional, tetapi selepas itu dia counter balik. Selepas dia kata dia tak puas hati, contohnya beban kerja tugas, macam-macam kerja aku kena buat. Tapi lepas tu di kaunter balik, nak buat macam mana kan? Tapi memang tugas aku begini, demi anak bangsa, tak apalah. Dia macam tu dah jadi cantik lah. Maknanya dia dah rasional, dia dah faham. Dan dia back to reality. Maka dia nampak ke lapangan sebenar dia. Saya tertariklah dengan satu kata-kata rakan sepejabat saya, namanya Puan Salina Umar, saya ingat lagi. Masa tu tengah macam-macam kerja banyak. Jadi, yelah maklumlah bila kadang-kadang bila time musim dia peak hour tu, kita jadi macam sangat sangat santak kan. Jadi yang saya rasa terus lega dan lapang fikiran dan lapang dada apabila Puan Salina sebut, syukurlah kita ada kerja. ada orang tak ada kerja kan, betul juga, sangat tepat apa yang dia kata tu. Maka saya ada satu formula saya nak kongsi dengan rakan-rakan. Sejauh mana apa yang kita cakap, apa yang kita sebut, apa yang kita fikir itu adalah realiti atau persepsi, based kepada satu teori yang akan nanti hurai secara lebih detail oleh Dr. Yati, iaitu teori Rational Emotive Behavior Therapy oleh Albert Ellis. Saya sentuh sebahagian saja supaya kita dapat jadikan dia satu formula untuk mengukur adakah kita ni selalu tergantung dengan hayalan, persepsi, andaian
atau kita berpijak di bumi yang nyata? Iaitu yang pertama, adakah kita ni seorang yang terkongkong dengan perkataan mesti? Kalau kita seorang yang terkongkong dengan perkataan mesti, ya, kita adalah seorang yang tak rasional. Itu menurut Alice. Okay, saya mesti buat yang terbaik. Cikgu, antara contoh sikap cikgu yang tak rasional di sekolah ialah, saya mesti buat kerja yang terbaik. Saya mesti capai target saya. Murid saya mesti capai 100%. Apabila saranan ataupun harapan dia tak tercapai, dia akan jadi sangat kecewa. Orang yang rasional tidak mudah kecewa. Tidak mudah putus asa sebab dia ada backup. Dia ada backup, satu kekuatan dalaman ataupun dipanggil daripada subconscious minda dia yang lebih rasional, dia memujuk diri dia bahawa dia sebenarnya lebih berpotensi. Satu. Kemudian, you must treat me well. Anda mesti layan saya dengan baik. Misal kata ada satu sekolah yang tak kisahlah sama ada mungkin guru besar ke ataupun ketua bidang ke dan sebagainya, tiba-tiba satu hari naik angin marah. Tak pernah-pernah marah, tiba-tiba marah. Jadi kita rasa sangat terperanjat dan kita anggap dia tidak patut buat macam tu. Awak tak patut buat saya macam ni. Awak mesti layan saya dengan baik. Itu contohlah ayat kan. Maka anda sudah tergolong dalam kumpulan orang yang tak rasional. Sebab orang yang tak rasional ni, dia mudah buat judgmental. Dia mudah menilai dan melabel pada ketika mana dia berfikir serta-merta ketika itu tanpa berfikir secara lebih matang. Lebih matang maksud saya ialah dia akan cari sebab. Kenapa agaknya selalu tak marah, hari ini marah pula. Tentu ada sebab ni kan. Mungkin tadi agaknya isteri dia tak sempat siapkan sarapan kot kan. Macam tu. Bila dia kedut-kedut nampak ni, mungkin isteri dia tak sempat gosokkan ni. Jadi orang yang rasional ni, dia tak melihat terus kepada apa yang dia tuduh. Tetapi dia melihat kepada apa yang dia patut tahu daripada orang itu. Beza kan? Dan satu lagi orang yang tak rasional ni, dia nak semua mudah. Apalah macam-macam ini kena buat, laporan tu kena siap, ini nak kena deadline, astagfirullahaladzim, cepatnya nak kena hantar, baru bagi dan hantar ini juga. Jadi benda tu jadi satu yang berat bagi dia. Dan kadang-kadang jam kat jalan pun jadi isu. Makcik kantin masak tak sedar pun jadi isu. Semuanya nak mudah, semuanya nak best, semuanya nak senang. Dan orang-orang seperti ini adalah antara orang-orang yang sangat kecil dunianya. Sebab dia terkongkong dalam dunia yang dia cipta sendiri. Dia sangat takut. Dia takut dengan apa? Dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Sedangkan dunia di sekeliling begitu indah. Kalau kita memahaminya, kita cuba menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang sedia ada, seadanya. Jadi itu dulu. Nanti ada lagi sebenarnya formula. Satu formula lah. Satu formula ni mari kita renung sama-sama. Anda cuba hafal. Tuan-tuan semua. Kita cuba sebut tiga perkara ni. Saya mesti buat yang terbaik. Awak mesti layan saya dengan baik. Dan dunia mesti mudah. Semuanya mesti mudah. Apabila perkataan mesti itu wujud dalam diri anda pada tiga perkara ini, maka anda tidak rasional. Bunyinya macam best, macam-macam positif. I must do well. Saya mesti buat yang terbaik. Bunyinya best. Tapi ada sesuatu yang telah menghukum anda di situ, yang nanti kita akan fungsikan lagi dengan lebih lanjut. Kalau saya cerita semua nanti panel lain tak ada peluang pula kan? Baik, jadi saya serahkan kembali kepada pengacara kita, Puan Siti Aisyah. Silakan. Terima kasih atas penerangan Encik Saiful yang saya kira ringkas, padat dan menjawab persoalan tadi. Okey, saya betul pun tertariklah dengan kata-kata Puan Salina Omar bahawa syukurlah kita masih mempunyai kerja kan. Seperti Dr. Tan sebut tadi bahawa pandemik ni mengubah kehidupan masyarakat bukan sahaja di Malaysia tetapi di dunia, yang mana orang yang menjawat jawatan di sektor swasta, mereka kebanyakannya kehilangan pekerjaan dan memberi kesan dalam kehidupan seharian. Jadi memang kalau misalnya apa yang saya boleh kupas daripada Encik Saiful huraikan sebentar tadi, bahawa pentingnya untuk kita berfikiran rasional dan melihat sesuatu tu dari sudut hikmahnya yang tersembunyi lah. Orang kata nak si budaya, tak nak si budalih kan? Kalau misalnya kita nakkan sesuatu, kita kena cuba berikan yang terbaik, dan kalau tak nak, kita nampaklah dia akan memberikan alasan itu dan ini. Okay, kita ke pusingan yang kedua, kembali kepada panel kita yang pertama, Dr. Nur Hayati. Doktor, adakah Abel Ellis ni kan merupakan pengasas teori REBT? Jadi bagaimanakah teori REBT ini digunakan untuk membantu merasionalkan pemikiran yang tidak rasional yang dialami oleh seseorang? Okey. Mohon beri kupasan doktor. Terima kasih.
pengajar dia teori. Jadi dia sengaja memberikan saya tajuk teori ni. Okay. Alhamdulillah, teori RABT adalah antara teori favorite saya lah. Jadi kita tengok kat sini ya, bagaimana yang Cik Saifulizan terangkan tadi. RABT ni lebih kepada pengenalan rational dan irrational antara dalam diri klien lah. Okay. Jadi konsep sesi ketika itu adalah untuk memerangi pemikiran irrational klien. Dalam teori RABT ini sendiri, okay, dia didasari oleh tiga konsep iaitu A, B dan C. Mungkin saya ulang sikit bagi mana-mana yang dah terlupa atau yang sedang dalam pengajian, boleh kita tengok semula. Yang mana A itu adalah experience, pengalaman aktif, okay, yang keadaan fakta peristiwa atau tindakan laku yang dialami individu terkini. Maksudnya aktif, pengalaman experience, pengalaman aktif. Yang kedua B iaitu belief system, iaitu bagaimana seseorang individu. Dan C adalah akibat emosional, emotional consequence. Akibat emosional atau reaksi individu positif atau negatif tentang sesuatu perkara. Kalau mengikut Albert Ellis ni, okay, pengalaman aktif yang A tadi menyebabkan timbulnya C, iaitu akibat emosional. Dan namun bergantung kepada belief system B. Jadi antara A, B dan C tersebut, A kepada C itu adalah pengaruh langsung. Tetapi B adalah A ke C itu adalah pengaruh tidak langsung yang menyebabkan kesan emosi. Tindakan itu menyebabkan tindakan emosi. Tetapi B adalah pengaruh langsung teori ABC ini. Okay. Mana saran utama yang harus diubah adalah aspek pemikiran, iaitu belief system yang ada dalam diri klien kita lah, dalam menghadapi sesuatu perkara. Jadi kalau ikut dalam teori RBT ni, okay, counsel memainkan peranan untuk mendidik, mengarah rasional kepada lebih irrational, kepada rasional. Contohnya, okay, ciri-ciri rasional emotive terapi ni, okay, kita dapat huraikan dalam beberapa perkara, iaitu ketika kita menghadapi sesi yang kita nampak pemikiran klien kita tidak rasional, okay, klien counselor harus memainkan peranan yang sangat aktif berbanding dengan klien. Maknanya klien berkebolehan untuk check pemikiran kita faham dengan cepat yang klien kita sedang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Okay, jadi dalam keadaan ini, okay, counselor mestilah mempunyai kebolehan untuk memecahkan kepercayaan tidak rasional klien. Okay, tapi dalam masa yang sama kita harus mewujudkan hubungan yang baik dengan klien selama seperti langkah-langkah itulah dalam memulakan sesi counseling, hubungan rapport. Sebab dalam RABT ini kita lebih kepada nak okay, dan kita nak confront kepercayaan dia, belief system tersebut. Jadi dia nampak ganas sedikitlah teori RABT ini. Jadi tetapi kalau dalam masa yang sama, counselor boleh memainkan peranan, menjaga hubungan yang baik, ada dasar hormat. InsyaAllah sesi ini lebih berjalan dengan mudah dan cepat. Okay. Okay, kemudian, sebab kita hendak merasionalkan counselor kita bahawa dalam RABT ini, kita mementingkan konsep Vietnam. Pemikiran-pemikiran rasional ini adalah macam saya kata tadi, akibat emosional dari pengalaman experience dia daripada pengalaman. Jadi kita yang kita nak pegang adalah peringkat B. Okay. Dalam RBT kita nak pegang peringkat B itu. Okay. Kalau mengikut Albert Ellis sendiri, okay, ABC ini adalah tiga perkara, ada kaitan antara satu sama lain. Maksudnya kalau belief system tu boleh mempengaruhi cara tindakan dan juga boleh mempengaruhi emosi. Dan tidak irrational ni lah. Okay. Dalam teori RBT ni kita ada beberapa teknik. Yang paling popular sekali adalah teknik serangan kognitif. Kognitif ni ada beberapa cara untuk kita menggunakan RBT untuk menyerang pemikiran tidak irrational klien kita. Okay. Teknik yang pertama dia agak light sikit, iaitu teknik pengajaran. Okay. Contohnya dalam pelajar merasakan
untuk bertanya itu adalah satu perkara yang malu bagi dia sebab dia berfikiran nanti mesti orang beranggapan itu adalah seorang bodoh. Jadi macam Cik Satu Lisan cakap tadi, okay, mesti itu. Pemikiran dia ada mesti. Ataupun contohnya dalam rumah tangga, wujud masalah krisis rumah tangga kerana masalah komunikasi yang tidak berkesan antara suami dan isteri. Mungkin klien itu mengatakan, kalau saya bercakap pun dengan suami saya, mesti dia yang nak menang. Okay? Okay. Dalam keadaan semasa ni, kalau kita nak menggunakan teknik tahap irrational klien kita. Kalau seandainya tahap irrationalis tidak begitu corny, tidak begitu menimbulkan kesan kepada dia, maksudnya dia masih lagi mempunyai keseimbangan rasional dia, tak apalah saya contohnya, saya boleh cover lah walaupun saya tak bertanya dengan guru, tapi saya bertanya dengan kawan saya. Terus dia masih diimbangi antara rasional dan tak irrational dia. Ataupun yang isteri tadi, mungkin dia kata, tak apalah mungkin kalau dalam lain masa yang sesuai, saya berpeluang untuk menerangkan kepada suami saya. Okay. Ini sangat light. Bila dalam tahap tidak light ni, kita sebagai kaunselor boleh berperan sebagai mengajar ataupun mendidik. Kita pun boleh memberi input ataupun maklumat sebanyaknya kepada klien bahawa sikap dia tersebut, okay, boleh memakan dirinya kalau menjadi virus dalam diri dia kalau tidak diperbaiki. Jadi kita boleh mendidik klien kita bahawa sebagai pelajar, bertanya kepada guru itu tidak salah dan tidak menjadi satu kesalahan besar, tidak menjadi satu dosa untuk dia apabila pelajar bertanya yang menunjukkan bahawa pelajar itu menunjukkan memberi tumpuan ketika dalam pengajaran. Okey. Dalam pihak isteri itu tadi pula, mungkin dalam cara didikan kita boleh menerangkan bahawa sikap yang remeh macam ni adalah virus dalam dalam hubungan rumah tangga beliau bersama suami. Kalau tidak dijaga daripada awal, satu mungkin dia memberikan satu indikator kepada suami dia bahawa dia okey, apa yang dilakukan oleh suami dia yang dia tidak dapat meluangkan perasaan itu okey, okay? Ataupun mungkin menjadi indikator kepada suami dia, isteri aku ni seorang yang taat. Dan ini banyak menimbulkan masalah kesihatan mental di kalangan isteri sekarang. Terutama kita tengok kes-kes perceraian semakin banyak di kalangan pasangan muda ini. Salah satunya adalah punca komunikasi yang tidak steril dan tidak berkesan antara suami dan isteri. Jadi dalam proses mendidik ini, kaunselor boleh mengajar kepada klien supaya pandangan untuk kita mengendalikan pemikiran tak terjadi adalah teknik persuasi ataupun teknik meyakinkan. Okay. Dalam kategori masalah tadilah contohnya, okay, kita boleh mungkin memberikan beberapa argumen dan kita juga harus tengok tahap klien juga dalam teknik persuasi ni. Okay. Kalau kita nampak klien kita mempunyai daya hujah yang baik dan lebih kepada sikap sebersalah ataupun was-was. Puan, konfansis, saya rasa nak cakap tapi saya rasa patut ke tak patut. Pelajar tu berkatakan, saya kadang-kadang dah nak tanya dari dalam kelas tersebut tapi kadang-kadang saya rasa soalan bodoh ke ataupun patutkah aku bertanya. Okay. Peranan kaunselor dan teknik ini, RBT dalam tahap ini adalah mendorong ataupun meyakinkan klien kita untuk membuat pilihan tepat. Okay. Jadi ini masih lagi light. Okay, dalam dua keadaan ni, kita tengok keadaan klien kita di mana. Okay. Yang ketiga, tanpa hujah yang baik, okay, kaunselor perlu bermaklumat dan kaunselor harus betul. Okay. Teknik yang paling mudah sekali dalam teknik konfrontasi ni adalah kita lihat ayat-ayat yang dinyatakan oleh klien kita. Okay. Lebih kepada teknik refleksi. Refleksi perkataan dan juga refleksi perasaan klien. Contohnya, okay, apabila klien, kita masih ambil contoh yang samalah, okay, pelajar tadi, dalam tahap ni kita tengok tahap irrational klien kita mestilah pada tahap yang sangat tinggi. Maknanya dia dah tak boleh berfikirlah pada dia kalau dia bertanya di dalam kelas ketika ni, dia lah yang paling bodoh kat dalam kelas tu. Orang lain semua memang bijak. Dia rasa dia sangat pandai, orang akan tertawakan dia. Jadi dia merasakan dia akan ditertawakan. Dia rasa mungkin dia akan kehilangan kawan apabila dia tidak berjaya
memahami dan bertanya. Atau mungkin dalam keadaan lebih teruk, dia merasakan tak apa, dia malu untuk berkawan dengan dia. Okay. Itu dah masuk pemikiran dan tahap persuasif tadi, teknik persuasif tadi, teknik pendidik dan teknik meyakinkan tadi. So dalam tahap ni, kita kena lihat pemikiran tidak rasional itu. Bila apabila nampak perkataan dikeluarkan, teknik yang paling mudah, kita minta balik klien kita ulang. Apa yang awak cakap tadi? Mesti kawan, dia kena ulang. Mesti kawan tertawakan saya. Ulang lagi, mesti kawan tertawakan saya. Mesti kawan anggap saya bodoh. Ulang lagi. Ulanglah, minta diulang sampai 10 kali ulangkan sampai dia sini tersedar. Sekarang ni, apa yang awak rasa tadi? Bila awak berkata tadi. Mesti kawan tertawakan saya. Mesti kawan anggap saya bodoh. Kemungkinan akhirnya dia akan sedar bahawa dia sendiri yang merasakan berandaian persepsi dia sahaja bahawa orang akan mengatakan dia bodoh, orang akan mengatakan dia tidak pandai dan orang akan mengetahukan dia. Dalam hubungan rumah tangga tadi, contohnya dalam keadaan isteri tadi, mungkin kita minta, mungkin kata-kata kita boleh tengok refleksi perkataan atau ayat klien tersebut. Si klien mengatakan, setiap kali kalau saya nak berbicara, nak menerangkan kepada suami saya, mesti suami saya nak. Kita minta diulang. Apa puan, pun tak puan ulangi perkataan tersebut. Saya rasa apabila saya nak bercakap dengan suami saya, mesti suami saya nak menang. Ulang lagi puan, apabila saya nak bercakap, minta dia ulang berbanyak kali sehingga perkataan tu meresap dalam diri dia, seolah-olah menjadi satu self-talk dalam diri dia dan dia akan sedar bahawa self-talk dia tu adalah self-talk yang salah. Wahan, dia boleh saja menyampaikan apa yang dia rasa tidak betul itu kepada suami dia dalam keadaan tertentu, dalam keadaan suaminya bersedia untuk berbincang. Jadi jelas di sini teknik konfrontasi ini adalah kita nak membawa pemikiran teknik ni yang sebenarnya kalau kita ambil pelafasannya, kita lebih mudah untuk kita konfront pemikiran klien kita. Sebab dia adalah daripada pemikiran, dia sendiri yang mencipta pemikiran-pemikiran tidak rasional tersebut. Jadi suruh dia ulang. Suruh dia ulang beberapa kali. Akhirnya dia akan sedar. Orang nampak bahawa, dia tak nampak bahawa mungkin tidak rasional. Tapi apabila kita nampak, kita minta dia ulang, baru dia akan nampak. Yang ketiga adalah teknik pemberian tugas. Contohnya, ini dalam keadaan teori RBT here and now. Kita dah berjaya konfront pemikiran dia, kita beri pemberian tugas. Dalam pemberian tugas ni maksudnya kita memberi tugas kepada klien tadi untuk dia melihat. Dia mencuba, mungkin di dalam keadaan semasa, dia cuba bercakap di depan cermin dahulu untuk bertanya, untuk menimbulkan keyakinan diri dia. Jadi sama juga dengan isteri tersebut, kita beri dia satu tugasan. Dia lebih memahami keadaan rumah tangga dia sendiri. Okay. Perlu diingat sebelum saya tamatkan teknik RBT ini, bagaimana nak mencari pemikiran rasional untuk membentuk pemikiran rasional. Kita kena sedar untuk mengendalikan teori RBT ini, counselor tu harus peka bahawa tahap pemikiran logik yang dimiliki oleh klien dapat untuk kita masuk. Maksudnya kita boleh masuk dalam pemikiran dia untuk menukar irrational kepada rational. Tapi kalau seandainya klien kita tidak mempunyai tahap logika yang sangat tinggi, dia tidak sesuai menggunakan teori inilah. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya, bagaimana seorang counselor boleh menggunakan teori RBT ini untuk membawa pemikiran irrational klien kepada lebih rational. Terima kasih Dr. Nur Hayati. Memang betul Dr. Hayati seorang pakar dalam bidang teori ni. Dia mengajar saya pada tahun 2016 subjek teori. Alhamdulillah teori tersebut masih melekat di fikiran, bermakna ikhlasnya beliau menyampaikan ilmu tu kepada kami pelajar-pelajar yang
kami akhirnya boleh belajar tentang teknik-teknik itu dengan mudah dan ingat sampai sekarang, insyaAllah. Jadi seperti yang doktor sebutkan tadi kan, berkenaan tentang kes rumah tangga yang bermasalah, memang betul ada masanya memang kita mula-mula kita berkahwin dengan suami tu, kita akan rasa macam kenapa dia tak faham kita, sedangkan kita para isteri ni lebih kepada berada di dalam pemikiran yang tidak rasional lah, tidak rasional. Lepas tu kita ada persepsi kita sendiri yang kita rasa suami kena faham kita. Sedangkan lelaki dan suami dengan wanita ni dilahirkan dengan pemikiran dan perasaan yang berbeza. Sebab tu adalah wujudnya buku Man from Mars, Woman from Venus. Bagus buku tu untuk dibaca. Kalau lihat di Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri ada menyatakan bahawa pada tahun 2018 kes penceraian tu meningkat daripada 12 point, maksudnya daripada 50,862 kes kepada 56,975 kes. Manakala perkahwinan pula menurun sebanyak 1.2%. Sebab itulah kalau lihat bajet baru-baru ini ada dibentangkan bahawa okey, siapa yang akan mengandung atau melahirkan pada tahun hadapan, melahirkan anak bukan mengandung, melahirkan anak untuk keluarga B40 akan mendapat one off RM500. Bermakna Jabatan Perangkaan Malaysia tu dia dah lihat statistik tu ada penurunan, jadi kita tak nak rakyat Malaysia ni kekurangan dari hari ke hari, jadinya adanya bajet untuk meningkatkan kadar kelahiran di Malaysia. Okey, jadi doktor, saya nak ke pusingan yang kedua untuk panel yang kedua, iaitu kepada Dr. Tan. Seandainya saya seorang staf yang sentiasa tidak berpuas hati dengan majikan saya, adakah saya seorang yang tidak rasional? Itu soalannya. Okey, dipersilakan Dr. Tan. Okey, terima kasih kepada Aisyah. Adakah saya tidak rasional? Okey, so saya melihat kepada kepada soalan yang ditujukan itu, saya berpendapatlah, okay, sekiranya sentiasa tidak puas hati. Dengan tidak puas hati itu adalah dua perkara, dua senario yang berbezalah. Okey. So kalau kita lihat sentiasa tidak puas hati ini, mungkin kita boleh kaitkan dengan penjelasan teori yang begitu panjang lebar oleh dua panel kita tadi. Jadi sentiasa tidak puas hati ini mungkin berlaku kerana pemikiran tidak rasional lah. Di mana dia mungkin dia berpegang kepada mesti. Pengetua, saya guna pengetua pula sebab saya di sekolah. Bos mesti luluskan cuti saya. Bos patut puji saya. Bos patut salamkan saya. Kalau disebabkan oleh mesti, patut, wajib, maka tindakan itu bagi saya adalah tidak rasional. Tetapi, kalaulah sekiranya berlaku, kadang-kadang ataupun tidak berlaku ke tidak puas hati, tiba-tiba berlaku, maka bagi saya itu tidak boleh dikatakan sebagai kamu adalah seorang yang tidak rasional. So sebab kita kena lihat balik apa yang tidak puas hati itu. Kita kena lihat balik apa yang tidak puas hati itu, kemudian macam mana dia punya keadaan. Macam mana dia perkara, maksud saya lah, kalau perkara itu betul dan kamu tidak puas hati, maka is rational lah. Tapi kalau perkara itu tidak betul dan kamu sebaliknya, maka itu tidak rasional lah. Dan ini boleh dikaitkan dengan doktor, yes. Kamera doktor tak buka rasanya. Oh, sorry. Okay. Okay, tak apa. Yang penting kita dengar suara doktor tu jelas. Okay. Dia tutup sendiri kok. Salahkan kamera pula. Okey, kita teruskan ya. Kalau perkara itu betul, memang rasional lah. Kadang-kadang kalau kita tidak puas hati. Tapi kadang-kadang perkara itu tidak betul, maka kita boleh dikategorikan sebagai tidak rasional. Jadi kita kena fikir kenapa berlaku yang senario macam itu. Balik kepada penjelasan Dr. Yati dengan Tuan Haji tadi lah. Iaitu sama ada penilaian kita tu, sama ada benda tu betul tak betul, puas hati tak puas hati adalah bergantung kepada dua tadi juga, iaitu persepsi dan realiti. Kalau pemikiran itu sentiasa berada di lingkungan persepsi, maka itu kena difikir baliklah. Okey, difikir balik.
Jadi perkara yang betul dia tetap betul, kemudian perkara yang salah dia tetap salah. So biar masa yang membuktikan. Okey, biar masa yang membuktikan. Okey. Itu yang boleh saya sebutlah. Kemudian kita lihat dari segi biasa jelah kalau dalam satu majikan apabila berlakunya ketidakpuasan daripada majikan. So saya pun ada pengalaman lah, kita boleh lihatlah kawan-kawan kita tak puas hati dan sebagainya. So kadang-kadang dengan mudahnya mereka ini dilabel sebagai kaki pembangkang. Kaki pembangkang dalam organisasi. Dalam sesebuah majikan perlu kaki pembangkang. Dalam sesebuah majikan saya berpendapat perlu kaki pembangkang, kaki yang memberi idea dan tidak terima sebulatnya cadangan-cadangan yang dibawa mesyuarat. So saya masih ingat saya pernah baca penulisan daripada Jack Ma daripada bukunya lah. Dia mengatakan bahawa sekiranya dalam mesyuarat kita dapati bahawa staff itu sentiasa setuju dan tidak mempunyai idea, maka cadangan Jack Ma mesyuarat seterusnya jangan jemput dia. Nah, itulah. Jadi dari segi sudut majikan, kita jangan beranggapan bahawa ketidakpuasan daripada staf ini adalah kerana staf kita tidak rasional. Di mana kita kena mendengar dan meneliti, dan sekiranya perkara-perkara itu betul, maka kita kena terimanya lah. Dan kita kena bagi dia sokongan. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena lihat sama ada kita nak kategorikan sebagai rasional ataupun tidak rasional, kita kena lihat kepada untung ruginya. Itu pendapat saya, kepada untung ruginya. Okey. Dan apabila untung rugi ni kita kena lihat kepada dua pihak. Satu pihak individu dan kemudian satu lagi pihak majikan. Okey. Apabila berlakunya ketidakpuasan, tak semestinya kita ni tak rasional. Tetapi dia tidak boleh noktah di situ. Dia mesti memerlukan usaha. Dia mesti ada tindakan. Yang seterusnya untuk memastikan bahawa perasaan tidak puas hati kita itu akan bertambah baik. Akan bertambah baik. So kita bukan sekadar menghalang ataupun tidak setuju dengan pendapat-pendapat majikan. Kita tidak boleh sentiasa tidak puas hati dengan majikan. Jadi apa yang kita tidak puas hati, mungkin pada masa itu, saya sangat percaya keputusan hari ini mungkin sesuai untuk hari ini tetapi tidak sesuai untuk akan datang. Saya berpegang pada itu. Jadi apabila berlaku yang ketidakpuasan hati kita, mungkin pada masa itu kita dilabel sebagai orang yang tidak rasional. Tapi kita kena fikir balik bagaimana kita nak ubah daripada persepsi orang mengatakan bahawa kita tidak rasional kepada kita rasional, kepada dilabelkan sebagai rasional disebabkan oleh ketidakpuasan hati kita tentang keputusan majikan itu. Maka kita kena memberi cadangan, berfikir, menyelesaikan masalah itu. Kalau dalam teori tadi, dalam teori RDBT seperti mana yang telah jelas disebutkan oleh Dr. Yati itu, so itu peringkat dispute lah. Dan saya percaya kalau patient yang telah mengikuti proses kaunseling RDBT secara sistematik daripada golongan pakar, maka mereka akan diberi pendedahan. Sebab kaunselor dalam RDBT, kaunselor juga bertindak sebagai mengajar kan. Mendistribute balik. So mungkin boleh gunakan benda-benda kaedah-kaedah tu untuk mendistribute balik supaya ketidakpuasan kita pada peringkat awalnya yang dikatakan mungkin kita bantah itu dan kita dikategorikan sebagai tidak rasional, kita ubah dia punya senario. Sebab masalah yang berlaku adalah bukan daripada keadaan yang berlaku tetapi ada datang daripada pemikiran kita. Jadi di sini satu lagi yang penting yang saya perlu dah, dan kadang-kadang saya pegang perkara ini, itu kadang-kadang kita kena faham dalam sesebuah organisasi persepsi kita dengan persepsi ketua adalah berlainan. Sebab sebagai seorang ketua, persepsi dia adalah untuk melihat keseluruhan. Tetapi mungkin disebabkan oleh kita adalah sebahagian daripada organisasi itu, maka kita melihat untuk lebih kepada diri kita. So kadang-kadang kita kena perlu berfikir di keadaan kedudukan sebagai ketua organisasi, dan kadang-kadang mungkin pula kita boleh kalah untuk menang.
So kita mengambil keputusan untuk kita kalah. Apa yang kita tak puas hati itu kita kena akan fikir balik, kita akan susunkan strategi, kita akan dispute kita sendiri, dan sekiranya perlu, apa salahnya kita berjumpa dengan kaunselor, golongan penolong yang profesional untuk merasionalkan kita. Mungkin kepuasan, ketidakpuasan hati kita itu berlaku daripada certain-certain perkara yang tidak rasional, yang mungkin kadang-kadang kita tidak pergi berfikir dengan begitu teliti. So, maka di sini pentinglah yang apa yang saya katakan tadi itu untung rugilah. Jadi untung ni kalau kita boleh guna istilah yang lain, mungkin kebaikan, kemudian rugi ni mungkin keburukan. Jadi kesimpulan keseluruhan pada pendapat saya, kadang-kadang perkara yang apa yang kita tidak puas hati itu mungkin sekarang mungkin merupakan satu tindakan yang tidak rasional, tetapi adalah kita lebih rasional sekiranya kita cuba untuk menyelesaikan apa yang kita tidak puas hati itu dengan cara yang betul, dengan cara yang diterima oleh majikan, win-win situation, untung, mengambil tindakan, bertindak secara kebaikan, maka ini akan menyebabkan kita lebih berkesan di sesebuah organisasi itu. Sebab kadang-kadang perasaan tidak puas hati kepada majikan ini kalau kita tidak tangani dengan segera. Bagi saya, masalah kita yang hadapi, maka yang paling sesuai adalah kita yang selesaikan. Jadi kita kena tangani dengan cara yang betul. Sebab kadang-kadang ketidakpuasan hati ini dia akan memberikan impak yang sangat kuat kepada organisasi. Terutamanya kalau kita kaitkan dengan individu, mungkin dia akan mendatangkan kesejahteraan, mengganggu kepada tahap kesejahteraan kita sendiri. Jadi kita kena harus berbincang dan mencari solution yang terbaik lah. So saya sangat percaya di dalam dunia ini tiada ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Sedangkan apabila kita mengambil keputusan untuk meminta bantuan daripada golongan profesional, itu juga ada satu cara untuk menyelesaikan masalah. Saya rasa itu sajalah yang saya boleh kongsi dari segi kita nak katakan bahawa saya ni tak puas hati dengan majikan, adakah saya tidak rasional? Is depend kepada senario keadaan itu dan tindakan anda seterusnya. Sedangkan kadang-kadang benda yang tidak rasional kita akan boleh rasionalkan, dan kadang-kadang benda yang kita tidak puas hati dengan pemikiran yang rasional, maka kita mungkin boleh terima dan akhirnya kita akan berpuas hati, dan ini akan merupakan satu kebaikan, bukan sahaja kepada diri kita sebagai staff dan juga kepada kebajikan kita. Yang penting perlu wujudlah suasana kesejahteraan di dalam setting majikan. So pengurusan psikologi dalam setting majikan harus diutamakan. So saya rasa itu sajalah pusingan yang kedua yang sempat saya dapat kongsikan bersama Aisyah. So Aisyah, silakan. Menarik kupasan yang diberikan oleh Dr. Tai. Okay, saya suka tertarik dengan kata-kata win-win situation, yang mana bila kita ada rasa tak puas hati dengan majikan kita, adakah kita rasional atau tidak. Okay, sebab itulah bila kita sebagai pekerja yang berada di bawah ketua kita, bila kita tak puas hati pada satu-satu perkara, kita sepatutnya juga boleh berbincang dan juga memberi cadangan apa yang sepatutnya majikan boleh lakukan. Bukanlah baling batu sembunyi tangan. Maksudnya kita cari gaduh je kan. Kita cakap tak puas hati. Bila tanya kenapa tak puas hati, okay, sorok. Semua menyorok. Semua tak nak cakap kenapa dia tak puas hati. Jadinya ada platform perbincangan yang Dr. Tan maksudkan tadi, bahawa kena ada win-win situation, yang mana organisasi mendengar orang bawahan, orang bawahan juga boleh memberi cadangan kepada orang atasan untuk perbincangan yang lebih baik untuk keharmonian dalam organisasi. Okay, baik. Soalan seterusnya kepada panel kita yang ketiga, iaitu Encik Saiful. Okay, Encik Saiful, apakah jenis-jenis situasi yang menyebabkan seorang pelajar, mahasiswa atau mahasiswi IPG-KTI ataupun di IPT yang berfikiran tidak rasional? Apakah jenis-jenisnya? Dipersilakan, Encik. Baik, terima kasih ya, Puan Aisyah. Sekarang kita fokus pula kepada pelajar. Tadi kita dah dengar dari segi organisasi, kita dah dengar tentang isu guru-guru, dan saya juga ada kumpul data, data mentah lah,
daripada pelajar juga. Jadi mari kita semak sama-sama ya, yang mana satu rasional dan yang mana satu tidak rasional. Tapi sebelum itu, suka saya pesan kembali kepada para pelajar yang ada di dalam grup kita ni, supaya anda yang dah tahulah kan, yang dah dapat ilmu ni, kita amalkan sama-sama. Ya, sayang seribu kali sayang kalau apa yang kita dapat pada hari ini kita tidak amalkan, maka dia berbalik pada asal. Seolah-olah kita tidak dapat sesuatu daripada program ini. Baiklah, jadi balik kepada penama isu yang dialami oleh pelajar, apakah bentuk-bentuknya. Jadi saya akan cuba bacakan ya di sini, dan kita cuba banding bezakan. Okay, yang mana satu persepsi dan yang mana satu realiti. Okay, ini luahan pelajar ya. Baik, yang pertama, jumlah allowance tak cukup. Okay, jumlah allowance tak cukup. Yang ini saya teringat pesan seorang pensyarah saya dulu, Cik Ramli, dulu di IBDA dulu, dia kata, biar sikit cukup, jangan banyak habis. Jadi kita ceklah balik, kat mana hikmahnya kata-kata itu dari segi pengurusan allowance anda. Okay, seterusnya, saya letih dengan waktu kelas yang banyak. Okay, satu lagi, saya kurang puas hati dengan keceriaan tempat kita. Satu lagi, saya rasa semua orang perlu layan sama rata. Tak perlu ikut gender, darjat, pangkat, tak perlu. Kemudian yang ada seorang lagi, pelajar, dia kata saya tidak puas hati dengan kemudahan yang sediakan. Ada yang kata water cooler kita patut dibaiki dan sebagainya. Ada banyak kerja, okay. Ada banyak lagi lah. Saya tak suka dengan sikap dia yang selalu merendahkan orang lain. Kemudian cuti, tidak mengikut sekolah. Kemudian sebarang keputusan, last minute. Seterusnya, waktu masuk sepatutnya 11 malam, dah dijadikan 10 malam. Okay, patut jadi kalau 11 balik, umpama macam itulah. Tentang malu bertanya, yang macam Dr. Yati kata tadi. Dalam banyak-banyak ni, kelihatannya mereka telah menghasilkan satu pernyataan daripada mana. Apa yang Dr. Yati sebut tadi sebagai self-talk. Dia terhasil daripada apa yang dia bermain-main dalam hati dia. Yang terjana dalam minda dia dan tertulis dalam bentuk perkataan-perkataan seperti ini. Kalau kita nak judge mereka tidak rasional, maka secara dasarnya begitulah. Sebab mereka, apa kita boleh petikaikan balik, apa usaha anda sebagai pelajar untuk mengatasi semua ini? Sekiranya tidak ada, maka anda sekadar angan-angan kosong sajalah. Kan? Sebab apabila kita berhasrat untuk memiliki sesuatu, mendapat sesuatu, maka kita perlu mengusahakannya. Tetapi kalau kita sekadar berkata-kata, maka tak akan ada siapa yang mendengar. Ya? Dan kalau ada satu orang yang mendengar pun, baru satu usaha. Sedangkan kalau anda sedar, yang mencipta mentol ni, lampu elektrik Thomas Alva Edison kan, dia sangat tidak berputus asa. Okay, dia maknanya dia seorang yang amat rasional. Cuba bayangkan ya, betapa hebatnya tahap rasional mereka dia ini. Okay, kalau agaknya kalau kita lah jadi dia kan, cipta mentol yang ke-200 cukup lah. Saya rasa lah, kalau saya lah, mentorika 200 saya dah putus asa dah. Tak menjadi-jadi. Dan saya kata memang tak boleh. Bila tak boleh, saya kata mentor mesti boleh. Tapi bila tak boleh, saya akan jadi kecewa semua hidup saya. Orang yang kata mesti ni, kesannya dia akan jadi kecewa. Dan orang-orang yang menyata-nyatakan ini semua, apabila tidak direalisasikan, dia akan jadi kecewa. Dia akan tak seronok dan dia tak happy. Di mana tempat dia belajar. Maka, tanya diri kita semula, hasil daripada apa yang kita nyatakan ini, sejauh mana usaha kita supaya perkara-perkara ini dapat diatasi, dapat diubah sesuai dengan keperluan kita, minat kita. Sekiranya kita dapati ia memang sesuatu yang mungkin mustahil untuk diubah, maka mungkin kita boleh cari jalan. Sejauh mana kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan selesa. Kita ingat balik mak ayah kita, kan? Apa harapan dia kita berada di sini. Ingat balik tujuan kita datang ke IPG atau IPT untuk apa, tidak lain dan tidak bukan, akhirnya kita akan jadi seorang penyumbang yang sangat diperlukan oleh masyarakat di luar sana satu hari nanti. Maka untuk jadi orang yang hebat dalam mata masyarakat, perlulah ada pengorbanan kan? Macam tu. Tidak ada erti kebahagiaan tanpa pengorbanan. Jadi ini mungkin satu cabaran kepada anda para pelajar sebagai satu cabaran yang anda perlu hadapi untuk kebahagiaan akan datang. Cuma saya tertariklah ada dua pelajar dekat sini. Saya tertarik dengan ayat dia. Tapi macam sempurna sangat. Ayatnya ialah IPG terbaik.
Ya? Tak mustahil kalau dia kata begitu. Sebab orang yang positif dan bersyukur dengan apa yang ada, malah dia di luar daripada ekspektasi dia sebenarnya. Eh, apa yang dia dapat dekat sini. Tapi istilah, satu istilah lain yang mungkin agak kurang sedap disebut, tapi kita kena telan juga, pahit sikit. Eh, iaitu orang-orang yang tidak rasional atau tidak happy di tempat dia ni adalah biasanya orang-orang yang kurang bersyukur. Eh, kurang bersyukur ataupun tidak bersyukur. Yalah. Macam kata Puan Salina tadi kan, syukurlah kita ada kerja. Dan kalau anda pula sebagai pelajar, syukurlah aku dapat masuk IPT. Sebab berapa ramai, berapa ribu rakan-rakan kita luar sana yang tak dapat nak masuk sini. Betapa tinggi dan harapan mereka untuk masuk dan rasa sangat kecewa. Itu kalau mereka ada sifat emas tu, dia tak dapat masuk IPG, dia akan jadi kecewa lah. Tapi kalau dia rasional, tak apa. Peluang bukan sekali, boleh cuba lagi. Kalau bukan dalam bidang ini, mungkin bidang yang lain. Kan? Itu orang yang hebat lah. Kemudian ada juga yang sudah tentu terdapat, ini biasanya ayatnya, sepanjang pengajian saya di IPG, sudah tentu terdapat beberapa perkara yang kurang memuaskan hati. Tetapi kebanyakannya sudah mampu dihadapi dengan baik. Namun begitu, jika tidak keberatan, saya berharap agar beberapa perkara ini dapat dipertimbangkan semula oleh pihak-pihak tertentu, antaranya menyediakan ATM dalam IPG. Anda nampak tak betapa matangnya ayat pelajar ini? Saya rasa bangga ada pelajar IPG kita yang menguntai ayat seperti ini. Saya tak boleh buat judgmental lah, ini pelajar BNK ke, mentang-mentang dia belajar counseling, dia tahu semua kan? Tak semestinya. Okey, ini pelajar lain juga kan? Tetapi siapa yang belajar, maka dia terpelajar lah. Okey, baik. Jadi dekat sini, kita dah nampak bahawa beberapa pilihan kita sentuh, kita lihat dan kita kupas. Bahawa antara ciri-ciri pelajar yang tidak rasional, mudah saja balik kepada formula tadi kan? Apa formulanya tadi? Kita meletakkan mesti pada diri kita. Mesti okey, mesti mudah, mesti senang. Sedangkan kita tidak terlupa, saya ingat seorang ustaz berpesan, jangan sampai kita terlupa. Kita lahir-lahir dulu, kita tidak ada apa-apa. Jangan sampai kita lupa, kita lahir-lahir dulu, kita tidak ada apa-apa. Apabila kita sudah ada satu pakaian, maka kita patutnya sangat-sangat bersyukur. Dan apabila ada satu lagi, maka itu adalah satu kemewahan bagi kita. Tapi apalagi anda, kan? Itu kalau kita melihat dari konteks itulah. Tetapi kalau kita masih lagi menurutkan hati dan perasaan yang tidak rasional, maka marilah kita sama-sama cari jalan. Ke arah penambahbaikan. Sebab tak mustahil. Luahan-luahan negatif anda itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik satu hari nanti. Kita tak tahu. Tetapi kalau duduk diam saja, tak akan jadi apa-apa. Maka berjuanglah. Buat sesuatu. Kita ada saluran-saluran yang boleh kita manfaatkan. Dan pihak-pihak tentu akan mendengar luahan anda. Banyak perubahan dah sebenarnya untuk pengetahuan anda. Daripada dulu hingga sekarang, banyak perubahan yang dah berlaku. Sebab saya agak lama di sini. Tetapi anda yang masih baru, mungkin anda tidak melihat perubahan itu. Okey. Baiklah. Jadi, minta maaf kata, satu lagi self-talk dalam konteks agama Islam yang negatif ni, dia lebih diistilahkan sebagai mazmumah, ataupun sifat-sifat negatif ataupun mazmumah. Bisikan-bisikan yang membawa kepada kerosakan. Bisikan-bisikan yang membawa ke kemusnahan. Okay, membantutkan pemikiran dan emosi kita untuk bertindak dengan lebih fleksibel, lebih matang dan lebih nampak jalan yang lurus, yang benar, yang lebar di hadapan sana. Tapi apabila kita berlaku self-talk yang negatif tu, kita telah pun menyempitkan, membantutkan dan kita menemui jalan mati akhirnya. Tidak akan ada penyelesaian bagi orang yang tidak rasional. Jadi saya kembali kepada Puan Aisyah. Silakan. Terima kasih Dr. Encik Saifulizan atas kupasan yang menarik. Telah diberikan beberapa tips tentang formula untuk menjadi seorang yang positif. Okey. Tadi Encik Saiful memang sentiasa berkali-kali menekankan tentang konsep elakkan daripada perkataan saya mesti okey, saya mesti mudah, saya mesti senang. Okay, sedangkan dalam hidup kita ni, kita tak akan melalui jalan yang lurus saja. Kalau kita lihat kan contohlah orang yang ambil SPM tu kan. Kenapa? Asalnya cita-cita kat sekolah ni nak jadi jurutera. Sekali dapat keputusan UPU, dapat bidang lain. Sebab kadang-kadang apa yang kita rancang tu kita tak akan dapat sebab Allah adalah sebaik-baik perancang. Okay, dan kita terlupa bahawa kita dulu pernah susah.
yang mana macam Cik Saiful beritahu tadi, bahawa kita lahir dulu kita nothing, kita tidak ada apa-apa, gigi pun tak ada, kita nak kena makan tu dengan belajar tau. Kita nak makan tu kita perlu belajar. Jadinya betapa kita manusia ni bukanlah ada semua kelebihan tu, kita kena belajar. Jadi yang penting kita nakkan sesuatu tu kita kena berusaha, jangan putus asa ya Encik Saiful. Okey, sekarang kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ketiga. Okey, sekejap masa berlalu pantas masa berlalu, dah sampai ke pusingan yang terakhir dah kita. Jadi untuk soalan yang ketiga ni saya berikan kepada panel kita Dr. Nohayati tentang apakah kesan ke atas organisasi sekiranya seorang majikan atau pemimpin tu bersikap tidak rasional. Okey, dipersilakan doktor. Doktor Nohayati. Aisyah, saya tidak dengar tadi soalan Aisyah. Sekarang dah okey? Okey. Okey, saya ulang balik semula soalan. Okey, Dr. Nayati, apakah kesan ke atas organisasi sekiranya seorang majikan atau pemimpin bersikap tidak rasional, Doktor? Okey, baik. Terima kasih Aisyah. Ini soalan berkenaan pemikiran tidak rasional terhadap sesuatu organisasi. Okey, perlu kita ingat, okey. Organisasi itu adalah satu satu keadaan di mana mempunyai pemimpin yang akan mentadbir orang-orang di bawahnya. Jadi meningkatkan kesedaran hubungan sosial yang baik antara anggota dalam organisasi itu akan mewujudkan satu rantai kerja yang baik dalam sesuatu organisasi. Jadi apabila satu rantai di dalam organisasi tersebut, dan apabila akan hubungan yang silaturahim yang sihat, maka rasa bangga diri akan ada pada setiap staff, iaitu mereka akan mempunyai rasa kepunyaan ataupun sense of belonging terhadap organisasi di mana mereka berada. Okay, jadi adalah sangat penting sebagai ketua mempunyai cara pendekatan yang rasional untuk membawa hala tuju organisasi dia agar semua orang di bawahan dia dapat berinteraksi dengan cara yang baik. Namun, wujud juga keadaan sekiranya ketua ataupun pemimpin organisasi memiliki pemikiran tak rasional, apa yang akan berlaku dalam sesuatu organisasi tersebut. Okay? Saya cuba padat dan ringkaskan. Yang pertama, kurangnya, pastilah kurangnya semangat bekerja. Betul tak? Okay? Contohnya, okay? Apabila seorang pemimpin ataupun organisasi yang merasakan bahawa dia adalah seorang ketua dan orang yang lain bahawa sebagai ketua mempunyai banyak kelebihan, akan menimbulkan satu semangat kurang bekerja di kalangan orang di staf bawahannya lah, ataupun di organisasi, contohnya perusahaan-perusahaan. Okey, contohnya, okey, contohnya sebagai seorang boss, okey, kemungkinan ni di perusahaan lah, bukan di IPTI lah, okey. Mungkin di tempat-tempat yang lain, contohnya sebagai seorang bos, mungkin tidak mementingkan waktu datang yang cepat. Okay, mungkin kerana dia bos, dia rasa dia punya kelebihan untuk datang lewat. Okay, dan kita akan nampak, okay, apabila seorang pemimpin tu dia datang cepat, tepat waktu, memantau, menunggu staffnya datang, ini akan menimbulkan semangat di kalangan pekerjanya untuk datang lebih awal juga, untuk lebih bersemangat kerana dia tahu bos dia dah menunggu dia, bukan sebab takut dengan bos, sebab mungkin akan menimbulkan perasaan bahawa kalau seorang bos pun boleh datang awal untuk menyumbang kepada syarikat, apatah lagi saya yang bekerja yang dibayar gaji. Kepunyaan saya sebagai ketua, sesuka hati saya nak datang lambat itu juga boleh mempengaruhi semangat, sikap kurang bersemangat di kalangan pekerja. Yang kedua, kita dapat dengar kesannya adalah tingkat kedisiplinan pekerja itu akan menurun ataupun staff akan menurun. Okay? Dalam sesuatu organisasi ini perlu ada transparansi untuk melihat budaya kerja staff-staff di bawahan kita lah, okay, sebagai seorang pemimpin. Okay? Apalagi kalau seorang pekerja itu mendapat maklum balas daripada ketuanya tentang pekerjaannya, hasil pekerjaannya ataupun daripada tim pasukan dia. Okay, dan ini akan meningkatkan lagi rasa kepunyaan tadi. Okay.
Jadi sebagai manusia walaupun kita ada rasa macam pemikiran untuk dihargai ataupun mesti dihargai, tetapi itu adalah normal. Normal sebagai seorang pekerja apabila melakukan, kita juga sebagai manusia biasa lah, apabila kita berjaya melakukan sesuatu, kita rasa gembira, kita rasa puas hati. Dan apabila dihargai, maksud saya tu, tingkat kedisiplinan bila menurun, apabila budaya pekerja, budaya kerja itu tidak dipantau sebaiknya oleh pihak atasan lah, dengan andaian bahawa mungkin pihak lain, peringkat manager, peringkat pemimpin yang kedua, ketiga boleh memantau, tidak dipantau oleh bosnya sendiri lah. Okay? Pemikiran irrational tu boleh, dia boleh merugikan sendiri organisasi tersebut. Okay, dan yang ketiga, okay, apabila pemikiran irrational seorang pemimpin, pihak atasan, bahawa orang bawahan mesti patuh. Okay? Maksud dia sebagai bos, dia ada yang betul, dan orang bawahan mesti patuh apa saja keputusan yang telah dibuat. Okay? Dan ini apabila kita mengatakan mesti patuh itu, pastilah tidak berlaku komunikasi yang baik antara pihak atasan dan juga pekerja. Dan ini wujudnya kerugian, iaitu masalah yang tidak baik seterusnya adalah kurangnya perbincangan antara orang bawahan dan juga pihak atasan. Okay? Okay, yeah, you kena patuh apa saja keputusan saya. Jadi media perbincangan tu akan tertutup. Jadi dalam keadaan gini, sebenarnya dalam keadaan semasa ni, patutnya kita berikan peluang kepada ruang pekerja-pekerja kita untuk berdiskusi. Jadi dalam keadaan semasa ni, kita dengan kemajuan teknologi ni, banyak yang dah mengambil langkah yang baik. Yang sebenarnya ya Syah, banyak syarikat telah mewujudkan group WhatsApp, group WeChat dan sebagainya, apalah, untuk berdiskusi. Dan dalam keadaan ini, sepatutnya sebagai seorang pemimpin, kita perlu ada dalam setiap grup-grup tersebut untuk mewujudkan kehadiran kita. Jadi jadi supaya pekerja itu tidak menimbulkan rasa tidak dipunyai oleh tempat di mana mereka bertugas. Okay? Dan seterusnya, kehilangan kepercayaan kepada kepimpinannya. Okay? Seorang pemimpin diharapkan dapat bersikap adil dan tegas. Okay? Tetapi apabila seorang pemimpin sebagai seorang sebagai atasan, mungkin dia memberikan tugas tersebut kepada orang di bawahnya, level yang kedua. Jadi banyak mungkin isu-isu tentang ketidakadilan yang tertinggal. Jadi sebagai orang atasan, kita harus berada daripada peringkat atasan hingga ke peringkat bawahan. Okay? Dan apa tu, seterusnya apabila pemikiran ketua pemimpin ini tidak rasional, sudah pastilah orang di bawahan merasa tidak ada tempat yang berlindung. Okay? Sebagaimana kita sebagai kita di sekolah, kita mengharapkan pengetua itu adalah sebagai tempat yang kita berlindung, yang dapat membela kita, yang dapat membela suasana persekolahan yang baik di kalangan guru dan juga pelajar. Tetapi kalau seandainya di kalangan pemimpin atasan tidak rasional, kita rasa hilang tempat bergantung. Okay? Kita rasa sebagai there's nobody untuk kita bersandar lah. Okay? Jadi inilah antara faktor-faktor yang akan timbul mempunyai sikap tidak rasional yang akan mendatangkan kerugian kepada organisasi tersebut sendiri. Okay, itu saja Aisyah. Okay. Terima kasih banyak Dr. Hayati atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Okay, pemimpin yang baik sepatutnya menjadikan contoh kepada pengikutnya. Okay, mencipta ruang diskusi itu penting supaya pengikut dapat memberi, mengutarakan apa yang ingin dinyatakan supaya dapat mewujudkan organisasi yang lebih baik, yang sihat dan positif. Okay. Kembali semula kepada Dr. Tain, bagaimana caranya untuk kita melatih minda kita agar sentiasa berfikiran rasional dan tidak terpengaruh dengan persepsi semata-mata, Doktor? Dipersilakan Dr. Tain. Okay, terima kasih Aisyah. Kalau kita fikirkan bagaimana kita nak melatih pemikiran kita supaya sentiasa rasional, saya rasa itu tak mungkin berlaku lah. Okay.
maksudnya sentiasa profesional, apa sentiasa rasional. Sebab kadang-kadang dalam keadaan rasional pun dia datang juga apa dia tidak rasional tu. So yang penting ialah bagaimana kita nak rasionalkan yang tidak rasional. Okay? Caranya banyak sebenarnya. Okay? Caranya banyak sebenarnya. Tapi saya tertarik dengan beberapa perkara lah yang saya amalkan dan saya rasa berjaya untuk diri saya, maka saya nak kongsikan di sini lah. So yang pertama, kita kena lihat pada kehidupan ini ada sebenarnya ada satu proses belajar dalam kehidupan ini. Ada satu proses belajar. Okey, kemudian hidup kita ini adalah apa yang dibuat oleh pemikiran kita. Hidup kita ini adalah apa yang dibuat oleh pemikiran kita. Jadi, yang pertama, saya merasakan cara yang amat sesuai dan amat berkesan untuk apa dia? Untuk sentiasa berfikiran rasional ini adalah balik kepada agama. Balik pada agama. Saya masih ingatlah, saya masih ingat dan saya amat berterima kasihlah kepada sifu saya, Profesor Dr. Osman. Dia pernah kata dengan kita orang lah, ilmu psikologi yang paling tinggi adalah agama masing-masing. So saya berfikir memang saya setujulah. Okay? Sebab agama ini dia akan sentuh kepada jiwa. So bagaimana kita nak mendatangkan pemikiran yang sentiasa rasional, dia perlu datang daripada jiwa yang bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka kita akan sentiasa berfikiran rasional. Apabila jiwa kita tenang. Jadi ada yang dikatakan semasa kita nak buat perkara-perkara keputusan-keputusan yang penting, pastikan anda berada di dalam keadaan yang cukup tenang supaya tindakan yang kita ambil itu adalah tindakan yang rasional. Sebab daripada jiwa yang tenang, dia akan memberi jaminan kepada kesihatan minda. Kesihatan minda. Jadi kesihatan minda ini adalah kesihatan pemikiran. Dan kesihatan pemikiran ini ada kaitan juga dengan kesihatan fizikal. Jika gangguan daripada kesihatan mental dan fizikal ini diganggu, maka pemikiran kita akan terganggu. Pemikiran kita akan terganggu. Dan mungkin pada masa itulah datanglah pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Dan bagaimana nak atasi cara ini supaya sentiasa rasional, maka sekiranya berlaku apa-apa situasi dan sebagainya, mungkin situasi itu telah di bawah jangkaan kita ataupun yang paling dahsyat bukan bawah jangkaan kita, maka kita kena balik kepada agama. Kita kena balik kepada agama dan kita kena berpegang kuat kepada ajaran agama kita, dan dengan berpegang kepada ajaran agama yang kuat, maka jiwa kita akan tenang, maka kita akan boleh berfikir secara rasional sepanjang masa dengan izinnya lah. So itu yang bagi saya sangat pentinglah. Kunci sebenar supaya pemikiran kita sentiasa rasional balik kepada agama. Okey, kemudian yang kedua yang mungkin saya boleh kongsikan, bagaimana kita nak sentiasa amalkan cara pemikiran, latihkan cara pemikiran rasional ni. Sebenarnya dia semua perkara perlukan latihan. Kita latih, kita akan jadi perfect kan. So, cara yang kedua yang saya nak kongsi di sini, mungkin dari segi cara kita kena banyak membaca. Apabila sebut banyak membaca, maka dia adalah tentang berfikir. Berfikir. So, apakah buku yang terakhir kita baca baru-baru ini? Ini yang saya biasa gunalah. Buku apakah buku yang terakhir yang saya baca baru-baru ini? So kita sentiasa baca, sebab bukti sains ada menunjukkan bahawa baca ini dia boleh meningkatkan fungsi kognitif kita. Dia boleh meningkatkan fungsi kognitif kita dengan bacaan. Jadi apabila fungsi kognitif kita meningkat, maka gangguan-gangguan daripada pemikiran yang tidak rasional itu akan dapat dikurangkan. Saya tak kata tak ada, dia dapat dikurangkan. Kenapa? Sebab peningkatan fungsi kognitif kita telah bertambah. Otak kita telah diisi. Telah diisi dan telah dimasukkan maklumat-maklumat yang berguna kepada pemikiran kita. Dan apabila kita berpegang, kita baca luas, dan mungkin kita dapat perkara-perkara yang baik, kita berpegang kepada perkara-perkara tersebut ataupun percakapan-percakapan ataupun ayat-ayat daripada hasil bacaan kita, maka dia akan sentiasa ingatkan kita, terutamanya semasa kita membuat keputusan. Dan pada masa itulah apabila kita perlunya membuat keputusan,
maka perkara itu akan secara automatik, secara tiba dan cukup kuasanya akan membantu kita. Sebab semuanya telah diisi dan telah disiap sediakan dalam pemikiran, dalam otak kita, dalam bank maklumat kita lah. Okay? Dan membaca ini juga, dia boleh menjadikan pemikiran kita sentiasa nasional. Sebab dengan membaca ini, pemikiran kita akan berada di dalam gelombang yang betul. Di dalam gelombang yang betul. Kerana bahan-bahan yang diberikan kepada otak kita itu adalah cukup, dan sebenarnya otak memerlukan data ataupun maklumat-maklumat yang banyak supaya dianalisis, ditafsir, ditapis untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang betul lah. Maka tindakan-tindakan yang betul ni mungkin kita boleh guna kata lain sebagai tindakan-tindakan yang rasional. Itu yang kedua yang saya rasa bolehlah, okay? Supaya pemikiran kita sentiasa rasional, di mana kita kena amalkan budaya membaca. Yang ketiga, kita seharusnya sedar. Kadang-kadang kita sedar, tapi di bawah sedar. Nak kata tak sedar pun sedar juga. Tapi di bawah sedar, kita kena sentiasa sedarkan perkara yang kita sedar. Iaitu, kita apabila berlaku yang sesuatu, kita kena amalkan pemikiran kita itu. Kita perlu menggunakan pemikiran melebihi daripada perasaan. Kadang-kadang perasaan inilah yang mengganggu kita ni. Perasaan. Dia datang daripada perasaan. Otak tidak akan menipu tuannya. Kalau kita guna otak yang kita guna otak kita dengan cara yang betul, otak akan memberi jawapan yang betul. Saya percaya. Sebab contoh, orang itu dia contohlah, dia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dia terdesak untuk pergi curi. Dia membuat satu apa tindakan yang tak betul hasil daripada pemikiran tidak rasional dia, dia pergi mencuri. Tetapi sebenarnya otak dia tahu mencuri itu tidak betul. Jadi sejauh mana kita menggunakan otak kita. Jadi apabila kita nak amalkan apa dia pemikiran apa tingkah laku yang pemikiran yang sentiasa rasional, kita kena ingat apabila berlaku sesuatu, kalau boleh kita kena cool down, kita kena tepikan dulu emosi kita, kemudian cognitive is come first. So katakan kita dengar, kita terus bagi perasaan, betul tak? Pengetua kata, okey, saya pengetua lagi, bos kata, okey. Ketua majikan kata, saya tak bagi awak cuti. Maka kita pun terus pergi kepada perasaan, betul tak? Direct kepada perasaan, kita terus marah. Tetapi kalau kita pendamkan perasaan kita, kita fikir balik, maka mungkin kita boleh berbincang dengan bos, mungkin ada sebab-sebab dia tak bagi dan berlaku yang pembincangan, mungkin pada mulanya dia tidak bagi dan akhirnya keputusan yang kita harapkan tu mungkin akan berlaku disebabkan oleh kita telah meletakkan kognitif adalah untuk segala-galanya. Jadi untuk menjadikan kita sentiasa berfikiran rasional, sesuai dengan tajuk yang apa soalan yang ditanyakan tadi, kita kena pastikan bahawa pemikiran adalah melebihi segala-galanya lah. Bukan emosi tak penting, emosi penting juga, tapi kita kena berfikir. Saya ingatlah ada pepatah daripada pepatah Cina lah, sumbernya sudah tak ingat. Dia ada mengatakan bahawa setiap kali perkara yang berlaku harus difikir sebanyak 3 kali. So mungkin kita boleh cuba. Mungkin kita fikir 3 kali, dia akan mengubah emosi kita, dia akan mengubahkan apa pemikiran kita. Okey? Kemudian yang seterusnya, kita kena wujudkan suasana. Sebab kita sebagai manusia, kita hidup, kadang-kadang kita dipengaruhi oleh suasana. Kalau kita nak berjaya, kita kena berada di dalam suasana orang yang berjaya. Jadi untuk mewujudkan pemikiran yang sentiasa yang negatif, kita sendiri kena wujud suasana itu. Apa yang saya katakan di sini adalah kita cuba jauhi daripada toxic people. Kita cuba jauhi. Tapi kita bukan kata jauh sampai apa, mungkin orang kata apa, bercerai talak 3, bukan. Bukan sampai level tu lah. So kita cuba menjauhi, sebab dengan menjauhi mereka ini, dia akan memberi kita satu suasana di mana mungkin pemikiran kita tidak diganggu oleh kata-kata apa pemikiran-pemikiran yang negatif itulah. Okey. Kemudian sentiasa dengar kata-kata lagu-lagu yang meyakinkan. Saya suka dengar kata-kata ni.
Saya masuk kepada bilik GPK 1 saya, dia akan buka radio kecil dia tu. Saya pun tak faham apa yang disebut bahasa Arab. Tapi saya percaya kata-kata inilah yang dia sentiasa dengar, dia nak input di dalam otak dia. Dengan kata-kata ini mungkin apabila berlakunya sesuatu keadaan yang perlu membuat keputusan, yang perlunya pemikiran yang rasional, maka dengan kata-kata ini secara tidak sengaja, secara cepat dia akan mempengaruhi pemikiran, dan pemikiran biasanya akan ke arah yang lebih rasional lah. Bukan kata kita nak buat keputusan, kita baru dengar mungkin apa ayat-ayat suci Al-Quran kan? Mungkin lagu-lagu, kalau dari segi agama saya dia ada lagu-lagu dia, lagu-lagu kita panggil lagu-lagu Buddha lah. Kalau zaman sekarang mungkin kita kata muzik terapi lah kan. Ke arah itu. Okay? Kita cuba rapatkan dan kita cuba dengarkan. For example, kita boleh tengok dengan lagu-lagu. Macam-macam saya sendiri lah. Okay, bagaimana kita nak berfikiran nasional dan sebagainya. Nak ke sekolah, kita buka lagu yang bermotivasi kan. Jika kau fikirkan boleh dan sebagainya. Maka kadang-kadang secara tu dia akan memberi impak kepada tu, dan dia akan membentuk kita supaya sentiasa berfikiran negatif, positif tanpa kita sedari sebenarnya. Sebab benda tu telah masuk dalam bank otak kita. So itu cara yang mungkin boleh kita amalkan lah. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya boleh kongsi di sini adalah kita balik kepada teori kita lah, okay? Cakap macam mana pun sebab kita kaunselor, kita mesti pegang pada teori. Iaitu kita boleh rangka semula pemikiran negatif kita. Kita boleh rangka semula pemikiran negatif kita. Jadi apabila berlakunya, kadang-kadang berlakunya pemikiran yang negatif. Contohlah, nak mohon cuti, tak berani sebab dapat anggapan bahawa bos tak begitu baik dengan kita orang. So kita nak jumpa dia pun kita tak berani. Akhirnya kita pun membuatlah tindakan-tindakan yang tak rasional, mungkin pergi ambil MC lah dan sebagainya. Mungkinlah kan? So bagaimana kita tu, kita kena disebut baliklah. Balik kepada apa yang diterangkan oleh Dr. Yata tadi, apa yang disentuhkan oleh sahabat saya Tuan Isaiho tadi. So kita kena belajar, kita kena disebut diri kita sendiri, dan kita kena latih sedarkan diri kita. Itu yang penting. Kita kena latih sedarkan diri kita bahawa kadang-kadang pemikiran tidak rasional dia akan datang. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, pemikiran rasional sebenarnya, ini pendapat peribadi saya, sebenarnya banyak. Dia berkeliaran di sekeliling kita sebenarnya, dan dia sangat mudah kalau kita bandingkan perkara-perkara yang rasional. Dia sangat mudah. Tapi dengan kita mengetahui bagaimana kita nak rangka semula, maka kita akan dapat mengamalkan cara hidup kita ke arah pemikiran yang rasional, ke arah pemikiran rasional. Kerana apabila berlaku secara automatik, kita akan duduk, kita akan berfikir. Contoh mungkin kita boleh gunalah, okey, bila anda rasa rendah diri, cuba anda kena pasti dulu. Yang pertama, cuba kena pasti apa yang negatif itu. Cuba kena pasti, kemudian mungkin fikiran kita boleh pakai, yang boleh kita pakai adalah mungkin yang kita nak dispute, siapa yang peduli. Mungkin kita cuba elakkan daripada mesti, patut. Kita memilih untuk bahagia sebenarnya dalam kehidupan ini. Kita memilih dan kita ada hak memilih. Jadi kita cuba abaikan patut, mesti, yang wajib. Saya mesti disayangi oleh bos. Kalau kita membawa tadi, ialah seperti yang Dr. Yati kata tadi kan, dia akan mendatangkan impak yang negatif. Dan impak negatif ni bukan datang kepada kita tau, dia akan pergi kepada orang yang signifikan dengan kita. Lama-lama daripada ketubuhan kecil, dia akan jadi barah dan sebagainya. So kita kena apa dia? Rangka semula pemikiran kita. That's mean apabila kita menghadapi masalah, kita pertama kita kena tenang dan kita kena berfikir dan kita kena guna balik apa yang kita baca, pembacaan kita. Kita mendekati agama kita, kan? Kita bercampur gaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang dapat membantu kita. Maka dengan cara ini, kita akan dapat mengamalkanlah. Mengamalkan, dan kita akan boleh pastikan bahawa pemikiran kita itu telah dilatih. Supaya ia berada di tahap yang rasional. Dan perkara ini bukannya susah payah. Yang pentingnya mahu dengan tidak mahu. So anda boleh cuba, dan sekiranya menghadapi masalah, saya percaya sekarang kita telah advance dalam semua organisasi,
telah ada kaunselornya, kita promote sikit kaunselor, mungkin you boleh jumpa kaunselor dan you boleh berbincang dengan mereka, berkongsi untuk, ya, yeah, sebab apa dia, sentiasa berfikiran rasional ini adalah sangat penting sebab dia boleh kaitkan dengan kesihatan minda kita, dan kesihatan minda kita dia boleh kaitkan dengan kesihatan fizikal kita. Kadang-kadang minda tak sihat, maka pemikiran kita tidak rasional. So saya rasa dan hampir 11:30 dah. Saya rasa itu sajalah yang dapat saya kongsikan. So Asha, saya serah kembali. Banyak cara yang doktor ajarkan untuk kita memiliki pemikiran rasional, antaranya agama, budaya membaca dan sentiasa menggunakan pemikiran yang lebih lebih banyak daripada menggunakan perasaan. Sebab tu orang kata diam lebih baik daripada bercakap, ataupun sebelum bertindak tu fikir masak-masak. Sebab tu ada perkataan begitu tu kan doktor. Okay, jadi untuk yang terakhir lah, saya persilakan Encik Saiful yang boleh juga merumuskan sekali perbincangan kita pada pagi ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran tidak rasional dan bagaimana cara mengatasinya. Encik Saiful boleh beri kupasan, silakan. Baik, terima kasih ya Puan Aisyah. Jadi kembali kepada perbincangan kita, okay, berkenaan dengan pemikiran tidak rasional ini, saya yakin ya anda para pendengar, para penonton di luar sana telah dapat banyak input ya berkenaan dengan konsep, teori, aplikasi ya, dan bagaimana kita menyediakan diri kita dalam dari segi cara berfikir ya untuk menghadapi perkara-perkara atau isu-isu yang memberi kesan kepada cara pemikir kita yang tidak rasional ya. Baiklah. Jadi soalan tadi kelihatannya lebih general, lebih meluas, okay, dan saya akan kongsikan dalam konteks keseluruhan lah ya, kita sebagai seorang khalifah ataupun pemimpin yang dipertanggungjawabkan untuk mengimarahkan ataupun mengindahkan muka bumi ini ya. Baiklah, jadi kalau kita lihat ya tuan-tuan, selepas era pandemik, okay, banyak kesan-kesan sampingan yang terjadi pada masyarakat kita. Kenapa? Sebab kita telah bukan terpaksa, tapi kita cuba menyesuaikan diri dengan satu yang dipanggil new normal. Okay. Akhirnya nampaknya kita jadi semakin happy, dan ada antara ayat yang saya rasa lucu lah. Apabila dah dibenarkan buka mask, rasa macam tak pakai, tak tutup aurat pula. Sebab kita dah biasa dengan itu. Tapi masa mula-mula dulu macam-macam. Sampai KPM cadangkan letak minyak wangi dekat mask tu kan. Supaya kita rasa selesa. Okay, jadi maknanya kita semakin boleh beradaptasi dengan situasi itu. Itu ambil masa lah yang panjang. Tetapi hebatnya orang yang rasional, dia tak perlu masa yang panjang. Dan saya rasa gembira apabila saya terlibat, bukanlah nak cerita kebaikan atau kebagusan, tapi dari segi pengalaman maknanya menyumbang dari segi, apa dalam talian kasih 15999. Cuba tuan-tuan bayangkan ketika itu saya sendiri pun rasa macam tak operasional. Betul lah kata Dr. Tan tadi. Kita ni kadang-kadang bermula dengan tak rasional dulu. Tapi adakah kita nak hang setakat itu atau nak cari jalan ataupun nak cuba rasionalkan diri kita? Dalam keadaan era pandemik, peringkat awal, beribu-ribu talian masuk untuk mendapatkan pandangan, bantuan dari segi stres dan sebagainya. Okay? Tapi saya sendiri pun cakap terus terang, tak nampak jalan lagi sebab perkara itu baru dan kita tak pernah ada pengalaman. Maka tekanan amat tinggi. Jadi walau macam mana pun manusia ni, dia perlukan perlu didengari dan dia perlukan rasional tu. Bila kita melihat dalam konteks yang lebih positif, kadang-kadang kita bukan tak nampak, tapi tak ada orang bagi nampak. Jadi apa kata selepas ini kita sama-sama saling pesan-pesan sama kita. Kalau kita lihat kawan kita agak lain macam kan, kita ambil tahu ya. Sebab kita bukan orang yang bersifat autokratik, kita bersifat apa dipanggil lebih sesuai dipanggil macam saya pun bincang dengan Dr. Yusof Boon hari itu. Ada pilihan dari segi kepimpinan, laissez-faire, autokratik ataupun demokratik, demokrasi kan. Tapi saya tak setuju dengan tiga ni, saya sebut khalifat. Khalifat yang pernah dibincangkan oleh puak-puak Yahudi sendiri. Sekolah Yahudi buat kajian tentang cara kepimpinan yang terbaik. Dan dia melihat khalifat sistem yang terbaik. Kerana dalam khalifat ada ketiga-tiganya. Mengikut sesuai dan keperluan semasa. Jadi walaupun macam mana pun, kita masih lagi orang kata beruntung lah kan. Sebab balik kepada apa yang telah dipesan oleh Dr. Yati, Dr. Tan. Ya, kita masih dalam satu situasi yang terkawal kan. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara tertentu yang beruhara, rosak, hancur dan binasa, kita masih terkawal. Maknanya masih adalah rasional dalam kalangan kita.
Okeylah. Jadi berbalik pada soalan tadi, macam mana cara kita nak mengatasi pemikiran tak rasional kita? Kita dah faham. Yang jadi tak rasional tu sebab kita tak terima. Tu je. Kita tak terima. Betul tak tuan-tuan? Okey, kalau kita terima, dia tak akan jadi isu. Okey, kenapa kita tak terima? Sebab dia bercanggah dengan nilai kita. Dia bercanggah dengan apa yang kita belajar. Dia bercanggah dengan apa yang kita fikir. Apa yang kita rasa sangat bercanggah. Jadi kita tak puas hati. Bila tak pasti kita boleh terima ke? Tak, memang tak terima. Tapi persoalannya sekarang, macam mana kita nak terima? Bukan senang nak menelan empedu sebab dia sangat pahit. Tapi ubat juga dibuat orang, ya. Maka mari kita sama-sama cari solusi macam mana supaya kita dapat melihat isu-isu yang kompleks itu menjadi lebih linear dengan diri kita. Sepatah kata Prof. Tajuddin dalam satu YouTube, lepas ni ada tonton boleh tengok, saya suka betul YouTube tu. Tajuk dia Beautiful Mind, oleh Prof. Dr. Muhammad Tajuddin Haji Ninggal. Saya kagum dengan kupasan beliau, yang mana otak kita ni terdiri daripada conscious dan subconscious mind. Dalam subconscious mind ni, dia very powerful. Dia sangat kuat. Apa kuatnya? Kuat menerima saranan. Sama ada positif atau negatif. Manusia ni pula lebih mudah cenderung kepada yang negatif. Dan saranan-saranan negatif ni, apabila dah masuk dalam subconscious mind, jadi satu nilai dalam diri, dia akan menolak segala nilai yang lain. Dia akan berlaku penolakan yang sangat ketara. Sebab apa? Sebab dia rasa dia yang betul. Kenapa? Sebab dia tak cari sisi mana orang lain yang betul. Dia terlupa bahawa Tuhan jadikan manusia itu berbeza-beza. Ya, dalam psikologi pendidikan pun kita sentuh tentang satu topik penting, iaitu perbezaan individu. Ya, kalau kita faham konsep perbezaan individu, why kita treat orang semua sama aja? Tidak adil namanya. Betul? Baiklah. Jadi, mari kita lihat tiga must yang menjadi formula utama saya untuk menjalankan sesi. Ya, bila saya melaksanakan sesi atau saya nak buat refleksi kepada diri saya sendiri, saya akan cek tiga mesti ini. Adakah saya seorang yang kata aku mesti buat yang terbaik? Adakah saya mesti dilayan dengan baik oleh orang lain? Adakah dunia semua mesti mudah saya harungi? Jadi kalau itu ada dalam diri saya seorang yang tak rasional. Saya tak nak jadi orang yang tak rasional, maka kita lihat dari sisi yang lain. Ada yang tanya, cik, kalau I must dwell tu tak boleh, tak bagus, apa yang bagusnya? Kan? Okey, kita tengok dulu kenapa. Yeah. I must dwell ni, you itulah letakkan mesti. Bila mesti, maknanya you dah ikat diri you. You dah hukum diri you awal-awal. Yeah? You dah letakkan percentage yang begitu tinggi. Paling-paling pun 100 lah. Mesti kan? You nak mesti dapat, mesti dia yang terbaik. Yeah. You terlupa. You sendiri tak boleh beri jaminan yang you akan terbaik sehingga akhir hayat you. Betul tak? Kalau kita boleh beri jaminan, besok kita akan excellent sampai akhir hayat, yes, you boleh gunakan ayat itu. Tapi kalau tidak, maka you akan rasa sangat kecewa apabila apa yang you harapkan itu tak tercapai. Maka kita tukar satu cara pemikiran baru yang kita sebut sebagai saya boleh melakukannya. Ada satu lagu yang saya suka tu, jika kau fikirkan kau, boleh. Kan? Kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tak menentu. Dia jadi ragu-ragu sebab masih ada self-talk yang negatif. Jadi balik kepada I must dwell tadi. Lepas ini mari kita tukar must kepada boleh. Bila boleh, kita dah letak satu tahap ataupun piawai yang tak kat mana kita mampu. Tapi kita tetap buat yang terbaik. Dan kita dah tahu dah kapasiti kita tak kat berapa. Dan apabila itu tercapai, kita sangat happy. Dan kalau turun sikit pun kita tak kecewa. Sebab kita dah jadi seorang yang rasional. Kita kata boleh sebab kita bukan meletakkan hukum pada diri kita. Tapi kita meletakkan peluang-peluang kepada diri kita untuk lebih berjaya. Beza kan? Macam tu. Baik, jadi sekarang seterusnya dia ada dua part lah formula ni. Saya untuk para pelajar lah terutamanya kan. Sebab bagi orang yang dah dewasa, dia lebih batang. Dia dapat melihat dunia dengan lebih luas. Tapi bagi pelajar ataupun terutama pelajar lah, tak kisahlah IPJ atau IPT, saya cuba gunakan formula ini. Satu tiga bas tu anda cuba refleks balik hari-hari. Dan satu lagi ialah berkenaan dengan apa dia panggil gangguan psikologi. Okay, gangguan psikologi juga menjadikan anda seorang yang tak rasional. Apa contohnya? Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai demandingness. Demandingness maksudnya tuntutan yang berlebihan. Sangat demand. Demand yang macam mana? Semua nak, itulah demand, semua nak bagus. Yang mas tadi itulah yang dia nak. Kalau boleh, tiga-tiganya. Bukan kalau boleh, memang nak bagi boleh. Okey, apa kesan dia? Okey, antara kesan-kesan yang timbul daripada itu ialah berlakunya awfulizing ataupun keterukan. Dia memandang diri diteruk.
Ni teruk betul aku ni. Hey, padahal markah dia selesai dua je dengan kawan dia. Tapi dah tak sangat rasa diri teruk, menghina diri dan sebagainya. Kemudian frustration intolerance. Dia jadi kekecewaan yang sangat melampau. Dia kata, cik, saya memang ada cita-cita nak dapat anugerah dekan. Tapi sampai sekarang tak dapat, cik. Cewa betul saya. Bila saya siasat, oh, dia gunakan mask dalam diri dia. Kemudian satu lagi, global evaluation of worth. Maknanya penilaian global. Semua perkara mesti mudah. Ada yang student tanya saya, cik, assignment ni kalau tak buat tak boleh ke? Exam je. Boleh kan? Kata dia. Boleh, saya kata. Tapi ilmu you tak cukup mantap lah. kan? Jadi nak semua mudah. Bagi saya, kalau you nak mudah, you tak payah ambil beresnya terus. Dan tak payah masuk FPG. Pilih kerja lain yang memang tak ada kena-mengena dengan peperiksaan. Itu lebih mudah, betul? Jadi perkara-perkara yang mengganggu psikologi ini menjadikan kita seorang yang tak rasional. Jadi kalau kita dapat kenal pasti dua formula yang saya cerita dengan anda. Yang pertama, tiga emas tadi kita kenal pasti. Kemudian kita kenal pasti juga gangguan psikologi yang kita alami. Ada orang dia kecewa kan sepanjang hayat dia sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Itu tentu ada satu kekecewaan yang melampau. Sehingga dia melihat dia terlalu awful, terlalu teruk untuk mengharungi hidup ni dengan lebih bermakna. Satu lagi tuan-tuan, percaya atau tidak, kita ni datang daripada personaliti yang berbeza-beza. Buktinya cara kita berpakaian sendiri dah melambangkan personaliti. Kenapa pakaian rockers tak pakai blazer macam kita? Kenapa pakaian ustaz tak pakai apa nama macam artis? Minta maaf lah. Kenapa? Sebab itu melambangkan personaliti. Okay, jadi kalau kita buat ujian personaliti warna misalnya, kita akan dapati ada pelbagai jenis warna personaliti kita. Kalau tuan-tuan ada masa, cuba rasa IPW. Tuan-tuan akan dapat tahu tuan-tuan dalam kelompok warna yang mana. Mengikut Siddiq Muhammad Noh. Okay, Profesor Siddiq Muhammad Noh. Sama ada kita dalam kategori personaliti emas, hijau, biru atau jingga. Kajian menunjukkan orang yang berpersonaliti emas sangat bercanggah dengan orang yang personaliti jingga. Kerana orang yang personaliti emas ni, dia sangat kemas, teratur, sistematik. Dia tak selesa dan sakit mata tengok orang jingga yang kadang-kadang nampak macam penyepah. Tapi kadang-kadang dia terlalu nampak apa, energetic, suka mengembara, suka-suka adventure. Orang emas tak berapa gemar dengan orang yang seperti ini. Dia anggap seolah-olah tidak teratur. Orang jingga pun dia tak setuju juga dengan cara orang emas. Tak happy, kata dia, hidup yang terlalu rigid. Nampak. Kat situ pun kita dah ada persepsi yang menjadikan kita tak rasional, tuan-tuan. Orang hijau dengan orang biru pun dia macam tu juga. Orang hijau, dia banyak pemikiran-pemikiran kreatif, falsafah, dia minat berfikir. Kadang-kadang sampai overthinking. Orang biru pula lebih teratur, tenang, tenteram, romantik dan penyayang. Jadi, dua-duanya berbeza. Orang biru kadang-kadang dia nak dilayan secara emosi. Tapi orang hijau pula melayan orang biru secara pemikiran. Logik-logik saja. Tak payahlah bagi hadiah. Yang penting, aku sayang kau. Kan? Dia pemikiran je logik. Okay, baik. Jadi kat situ pun dah menimbulkan banyak konflik dari segi persepsi yang menjadikan kita seorang yang tak rasional. Hebatnya kalau anda cuba study tentang perbezaan personaliti ini, anda tahu macam mana nak sesuaikan diri anda dengan orang emas yang kemas, berstruktur, dengan orang hijau yang banyak berfikir, mungkin anda boleh share pengalaman pemikiran dia. Kemudian dengan orang biru, mungkin cara pemikiran yang lebih kreatif, lebih artistik. Dan juga dengan orang-orang jingga, kan? Kalau dia gemar tentang cerita tentang adventure, mengembara sana sini, jangan kita cerita pasal sajak dan pantun serta puisi. Memang tak berkawanlah kita dengan dia. Jadi kita faham, maka kita masuklah dalam line itu. Begitu juga dengan minat kerjaya. Minat kerjaya juga memberi impak, tuan-tuan. Memberi impak yang sangat tinggi kepada persepsi kita. Okay? Kita datang daripada personaliti kerjaya yang berbeza. Ada yang datang daripada realistik, investigatif, artistik, conventional dan enterprising. Maksud dia, kita datang daripada personaliti yang kena sesuai dengan kerjaya kita. Salah satu sebab kita asyik banking aja dalam kerjaya ni ialah personaliti kita tak suit atau tak sesuai langsung dengan kerjaya kita. Cuba kenal pasti, adakah tuan-tuan masuk ataupun suit dengan bidang kerjaya tuan-tuan? Kalau tidak, boleh tuan-tuan boleh buat ujian minat kerjaya untuk lihat. Bila kita kenal pasti, kita cuba cari jalan untuk baiki dan tingkatkan lagi. Baiklah, saya lebih laju lagi sikit ya. Okey, mari kita lihat kata-kata renungan. Orang yang tidak rasional mudah memandang rendah kepada orang lain. Sama ada anda setuju atau tidak, ini telah dibuktikan secara empirial. Baik, seterusnya. Cara berinteraksi, cara memberi arahan lebih bersifat autokratik. Tidak menghayati dan tidak memahami dengan orang yang diberi arahan. Kenapa? Sebab orang yang tidak rasional, dia hanya melihat pada sisi pandang dia saja.
tanpa melihat warna-warna yang indah untuk dia beri perhatian. Manusia adalah bersifat kompleks, maka kita perlu bijak berinteraksi sesuai dengan personaliti individu. Anda akan lebih dihormati kerana tindakan anda yang matang dan bijaksana. Ada satu isu tentang mak ayah. Pelajar dia kata, mak ayah saya tak faham saya. Minta maaflah tuan-tuan, kalau kita jadi ayah, kita jadi mak. Masa bila kita faham anak-anak? Sampai ayat-ayat kita pun kita tak akan faham, tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa yang berlaku dalam minda hati dia, kita tak tahu, itu rahsia Tuhan. Jadi kalau kita tak boleh kuasai 100% tentang anak kita, maka kita kecilkan titik persidangan itu dengan memahami latar belakang dia, perbezaan dia, personaliti dia. Barulah kita jadi seorang yang ayah atau ibu yang rasional yang menjadikan hubungan keluarga lebih bahagia. Kemudian dalam bidang yang profesional, macam mana kita boleh mendakwa kita seorang yang profesional, tuan-tuan, kalau kita tak rasional? Sebab tak rasional menjadikan kita emosional. Ada pelajar tanya, cik, apa definisi profesional? Okey, dalam RMK sudah kita dah bincang. Tapi dari sisi saya, definisi oleh Saiful 2022, yang dikatakan profesional tu ialah tak emosional. Simple je. Mana mungkin seorang yang profesional beremosi. Tidak kena pada tempatnya. Kemudian orang yang tidak rasional ialah orang yang sesat mindanya. Tidak nampak jalan penyelesaian secara lebih praktikal dan matang. Dia stuck di tengah-tengah jalan. Persepsi berpunca dari sifat kurang sabar rupanya. Sifat kurang sabar ataupun judgmental. Jadi kita macam mana nak melihat dunia lebih jauh kalau kita sendiri yang bataskan view kita. Kemudian kita hadamkan formula 3 emas tadi. Rangka semula seperti kata Dr. Tan, strukturkan kembali pemikiran kita. Dan apa dua formula tadi, lebih saya menekankan apa yang Dr. Hayati terangkanlah. Kemudian seterusnya bertenang sejenak macam yang Dr. Tan sebut. Terima diri, rakan-rakan bersekitaran seadanya dan seterusnya tanamkan sifat tanggungjawab yang tinggi. Last kali. Ayat last ni paling penting lah. Dan dia adalah akar ataupun perdu ataupun kata kunci daripada segala uraian-uraian tadi. Apa dia yang saya nak cerita tentang kata kunci ini? Petik daripada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam pernyataannya tentang tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa atau penyucian hati, bahawa tingkah laku individu itu datang daripada pemikiran. Pemikiran itu datang dari hati. Hati yang bersih akan memberikan pemikiran yang bersih juga. Ayat itu yang rasional lah. Dan akan menghasilkan tingkah laku yang baik. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah seorang yang sungguh rasional, sungguh positif dan sungguh hebat. Sehingga dia diletakkan nombor satu daripada 100 orang berpengaruh di dunia. Yang mengkaji itu orang Yahudi. Tapi dia iktiraf Rasulullah. Dan tidak lain tidak bukan. Last sekali. Inilah betul-betul last ini. Sabar, sabar, sabar. Di dalam Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 45 menekankan, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Kalau kita rasa dah buntu, mari kita sama-sama solat, kita sama-sama puasa sunat mungkin, supaya kita lebih nampak jalan yang luas terbentang untuk kita nikmati sehingga akhir hayat kita dengan sihat. Minda dan fizikal. InsyaAllah, saya serahkan kembali kepada Aisyah. Okey, nampaknya di ruangan komen ada satu soalan yang diajukan daripada Puan Siti Nurhana binti Abu Hamis. Okey, soalannya berbunyi, antara persepsi dan realiti berapa peratus untuk kita seimbangkan keduanya? Okey, mohon saya lontarkan soalan ni sebab dia tak cakap dengan siapa untuk menjawab. Okey, saya serahkan soalan ini kepada panel untuk menjawabnya. Apa antara persepsi dan realiti berapa peratus untuk kita seimbangkan keduanya? Saya jawablah ya nampaknya. Okay. Boleh. Saya kata Dr. Hayati dah. Pandangan dah boleh. Nampaknya macam ada nak cakap. Dr. Hayati, speaker. Saya cakap sikit. Lepas tu kalau ada tambahan silakan ya. Macam tu. Okey, kalau jawapannya, kalau soalannya berapa peratus perlu diseimbangkan antara tak rasional dengan rasional, jawapan dia ialah 100%. Dah, macam mana pula jadi 100%? Tadi kata yang tak rasional tu 100% kan? Ya, betul. Kalau kita dah nampak yang tak rasional tu 100%, maka kita padam, delete dia sampai bersih. Itu yang cerita Al-Ghazali tadi tu, kan? Hati kalau bersih, hati pemikiran pun jadi bersih. Jadi kalau yang namanya bersih tu, dia sikit celah pun tak ada. Tapi kita bukan mudah nak sampai ke tahap tu. Kan? Tapi kalau kita letak 90, seolah-olah kita bagi space lagi yang kotor tu 10%. Jangan. Kan? Kita bukan letak emas. Tapi kita letak apa hukum agama tu sebagai satu panduan. Minta maaf kata, sebagian daripada pandangan Alice tentang agama, dia tak setuju sebab dia anggap itu tak rasional. Kan? Tetapi kita sebagai orang yang betul-betul pegang pada agama dan balik kepada apa yang Dr. Tan dengar daripada gurunya tadi,
agama itu sendiri menjadikan kita lebih rasional dan lebih matang. Itu jawapan saya. Terima kasih. Okay. Saya kira kupasan yang diberikan oleh Encik Saiful tadi memang dah panjang lebar dan dah cukup padat dan jelas lah. Okay, dengan itu, okay, nampaknya masa tu sebenarnya amat mencemburui kita. Terima kasih buat ketiga-tiga ahli panel yang telah memberi kupasan yang sangat banyak, yang padat, yang kita terima pada webinar pagi ini. Okay, sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang sudi berkongsi ilmu pada pagi ini serta semua peserta yang setia hingga ke hujung rancangan. Okey, program ini di bawah Pembangunan Profesionalisme Berterusan PPB Alma Temenggung Anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan dengan kerjasama Pekama International, Unit Latihan Dalam Perkhidmatan dan Unit Komunikasi Corporate. Semoga perkongsian sebentar tadi memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. Sekian sahaja, saya Puan Siti Aisyah binti Haji Samud merupakan moderator webinar pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk tu datangnya daripada kelemahan diri kami sendiri. Wallahu'alam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua ahli panel. Kongsian yang sangat menarik dan sangat baik. Saya sangat hargai. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Zain bin Badui. Setia dengan rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih Tuan Haji atas sokongan. Okay, contoh yang terbaik. Pemimpin bersama-sama mengikuti webinar pada pagi ini.